Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Taala kerana kita berkumpul pada malam ini menggantikan kelas yang cuti sementara Ustaz Abu Mubarak menunaikan umrah yang telah terima daripada beliau ibadat yang beliau laksanakan di tanah haram insya-Allah. Baik. Dan kita ialah tak ada apa? Tak ada rotan akar berguna juga. Ni akar besar. Jadi rotan kecil je. Ni akar besar. Ala kuliah jadi kita insya-Allah akan ambil tiga siri eh. So, buku ni sebenarnya buku dia kecil je kutip. Buku asal dia dalam bahasa Arab. Ni saya mungkin pakai bahasa Melayu kot. Ke pakai bahasa Arab. Dia apa buku yang tajuk dalam buku ni tatabbu'ur rukhas baina syar'i wal waqi', mencari-cari atau mengikuri ar-rukhas, rukhsah-rukhsah, kelonggaran-kelonggaran baina syar'i wal waqi', di antara syariat dan waqi', yang dikarang oleh Abdul Latif bin Abdullah Al-Tuwaijiri hafizahullah. So kita ambil buku ni sebenarnya pasal dia buku ringkas dan tajuk ni sangat penting, terutama bagi orang-orang yang belajar agama yang dulunya bila ustaz cakap buat saja. Dululah satu masa dulu. Tapi lepas tu bila kita belajar, kita dah mula expose kepada sumber ilmu dan sebagainya. Kadang kala akan lahir dari kita sedikit masalah. Dalam masalah dipanggil apa? Perbuatanlah. Tajuk sifat yang kita nak bincang ke malam ni itu tajuk perbuatan tatabbu'ur rukhas. So jadi insya-Allah saya pakai bahasa Melayu dia eh. Okey. Dan nanti insya-Allah kalau nota ni siap, tuan-tuan nanti boleh dapatlah ni apa dia punya salinan dia. Baik. Mukaddimah. So kita ambil ni eh, kita ambil apa word per word apa dikatakan oleh muallif, kemudian kita terangkan dan jelaskan. So buku ni sebenarnya sangat ringkas dan padat. Kalau ikutkan buku-buku yang apa serupa tajuk sepertinya, kadang-kadang berjilid 400 muka surat. Yang ni cuma 70 muka surat kecil, saiz kecil. Saya buat A5 pun terjemahan saya dalam saya terjemahkan dalam 43 muka surat je. Sikit je, kecil je. Cuma tajuk ni sangat penting untuk dibahaskan. So insyaAllah kita akan bincangkan insyaAllah. Baik. Mukaddimah. Segala puji bagi Allah, kita mujanya, kita minta pertolongannya, kita meminta keampunannya, kita berlindung dengan Allah daripada kejahatan-kejahatan diri kita serta keburukan-keburukan amalan kita. Sesiapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka tiada penyesatan untuknya. Dan siapa yang disesatkan, maka tiada petunjuk untuknya. Saya mengakui bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dia sahaja, tiada sekutu baginya, dan saya mengaku bahawa Muhammad itu adalah hamba-Nya dan utusannya. Ini khutbatul hajah yang Nabi SAW pernah sebutkan. Kita dan dengar ustaz baca kan. Itu terjemahan dia. Okay, Allah Taala firman dalam Quran, Allah Taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai manusia, hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Taala dengan sebenar-benar takwa. Janganlah kalian mati melainkan keadaan kalian beriman. Allah Taala katakan dalam surah An-Nisa ayat pertama, ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Hai manusia sekalian, takwalah kepada Tuhan kalian telah ciptakan kalian daripada jiwa yang satu, ini Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, dia bercerita kepada Adam tu Hawa. Wa za wa bassa minhuma, dan cerita dia banyak daripada Adam dan Hawa tu rijalan kathiran wa nisaa, laki-laki yang banyak juga wanita. Wattaqullaha allazi tasaa'aluna bihi wal arham, takutlah kamu, bimbang, jaga-jagalah kamu terhadap Allah Taala yang kalian sedang sering meminta-minta dengannya, dan juga jagalah silaturahim. Jaga hubungan rahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang Allah nyatakan dalam surah Al-Ahzab ayat 70-71, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hei orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah Taala dan katakanlah kata-kata yang tepat, yang betul. Yuslih lakum a'malakum, kalau kalian buat demikian Allah Taala akan perelokkan untuk kalian amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunuba, Allah Taala ampunkan untuk kalian dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, siapa mentaati Allah dan rasulnya maka telah berjaya dengan kejayaan nyata. Amma ba'du. Adapun selepas semua itu, sesungguhnya tajuk pengeluaran fatwa, menanyakan ahli ilmu, merupakan satu aspek penting dalam kehidupan seorang Muslim. Memang Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran,
kan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan bahkan Nabi pernah marah bila ada para sahabat yang mengeluarkan pendapat tanpa bertanya dahulu. Bila ada seorang lelaki di kalangan para sahabat dalam satu perjalanan cedera di kepala dia, kemudian dia tanya pada orang ramai, ada tak untuk aku sebarang kelonggaran? Mana dia nak kena mandi, dia takut. Jadi diorang kata tak ada, kau kena mandi juga. Dia mandi dan mati. Dia mandi, kena infection ke Allah Alam, tapi mati. Bila mati, Nabi SAW marah. Dan Nabi kata, kenapa? Dia kata, qatalahu qatalahumullah. Qataluhu qatalahumullah. Mereka bunuh dia, sebab matikan mereka. Marahnya Nabi. Tapi doa Nabi, kata-kata Nabi ni sebagai kemarahan saja. Bukan maksud Nabi minta keburukan untuk mereka. Kan? Kenapa mereka, Nabi kata, kenapa tak mereka bertanya bila mereka tidak tahu? Kenapa tak bertanya mereka bila mereka tidak tahu? Kerana ubat penyakit untuk tahu adalah bertanya. Jadi Nabi terangkan cara sepatutnya dibuat lelaki berkenaan. Ala kulli hal, dari situ kita dapat lihat pentingnya masalah fatwa ataupun permintaan pertanyaan mengenai soalan-soalan agama. Kerana itu para imam rahmatullahi alaihim telah mengkhususkan dalam lapangan ini karangan-karangan tersendiri yang mereka sentuh dalamnya keseluruhan apa yang berkaitan dengan pengeluaran fatwa, garis panduan fatwa, adab-adab fatwa, dan apa yang wajib kata mufti dan wajib kata orang minta fatwa, serta hukum-hukum bagi setiap satu di antara kedua mereka. Mana mufti apa hukum mereka dan apa orang minta apa untuk minta fatwa pun apa hukum yang ada kat atas mereka. So ini benda penting sebab kita kata pasal adab ni sampaikan para ulama karang kitab-kitab khas untuk tajuk pengeluaran fatwa. Itu tajuk saya menunjukkan sangat-sangat pentingnya perkara ni. Jika seorang tu merhati kepada keadaan ramai di kalangan manusia hari ini dan keadaan mereka mengenai pengeluaran fatwa, dia akan dapati banyak perkara yang memberhentikannya. Benda yang buat dia stop daripada terus bergerak adalah perkara-perkara adalah bertentangan dengan syarak yang tulus. Kadang-kadang fatwa tu keluar kita pelik. Macam mana boleh jadi halal? Rasa haram. Ini kadang-kadang boleh faham eh. Kita kadang-kadang kita secara alamiah ni memang Allah tak jadikan kita ada sedikit kefahaman sebenarnya. Dan masalah halal haram ni dia simple. Tapi bila datang dalam keadaan ni, kadang-kadang zaman kita sekarang ni ada benda yang jelas-jelas haram orang boleh sokong kata tak apa halal, ada benda yang benar-benar halal orang boleh kata haram. Ini kena jaga sikit eh. Sebab tu dia kata benda ni sangat-sangat dahsyat. Bertentangan dengan apa ni diperakui oleh para imam dalam karangan-karangan mereka. Membuka kitab-kitab fiqah pun tak jumpa pun fatwa yang orang tu keluarkan. Tak pernah jumpa. Tak tahu datang mana. Dari kerana sebab benda timbul dari kerana tanpa rasa tanggungjawab. Sebab semua orang rasa kan qala Allah qala Rasulullah kita jalan. Dia lupa sebenarnya dalam masa pemahaman agama ni nanti kita akan detailkan perlu kepada pemahaman para sahabat. Sebab banyak yang berlaku zaman kita sekarang ni orang tu mengambil nas dalil tanpa dia berkelayakan untuk membincangkan nas tersebut. Bahkan dia buka kamus bahasa Arab je. Dia beli kamus bahasa Arab Inggeris. Kemudian dia pergi buka selak. Kalimah kataba. Dia buka kataba, kataba. Lepas tu dia buka koro'a. Dia buka koro'a pula. So once dia start merasakan dia berkelayakan macam tu, ada masalah. Maksud kadang rasa tanggungjawab. Atau gopoh. Kadang betul dia seorang yang berpengetahuan tapi cepat sangat kata, ya saya tahu. Atau lebih baik dia cakap, nantilah saya cek dulu. Ni tawaduk yang kena ada dalam diri kita. Kalau kita belajar lah. Kan kata kalau kita belajar taharah dah banyak sangat pun. Kan belajar buat wuduk tu boleh jadi mufti wuduk. Tahu? Mufti wuduk. Ni Dr. Adukan Zaidan rahimahullah cakap. Mana manusia ni, seseorang tu, bila dia belajar satu benda dengan detail, dengan cukup sempurna, dia boleh keluar fatwa untuk tajuk tersebut lah. Kalau katakan dia belajar wuduk, dia bukan kena jadi mufti dulu. Katakan benda itu salah atau betul, dia boleh tegur lah orang atau keluarkan pendapat dia pada perkara berkenaan. As long as memang dia belajar. Tapi lah mufti wuduk lah. Mufti wuduk, mufti takbiratul ihram ke. So anyway, maksudnya tak ada masalah kat situ. Cuma kadang-kadang gopoh. Kita dah belajar, betul kita datang kelas agama, datang kelas hadis, tafsir, kita datang kelas fiqh, datang kelas-kelas macam-macam kan. Kelas diadakan kat sini ada, kat sana ada. Kelas percuma pula tu. Kan zaman dulu atuk nenek kita nak berjalan pun jauh kan. Kadang-kadang zaman dulu pun orang sibuk buat. Kadang-kadang kelas percuma. Tapi yelah, kerana kadang-kadang kita dah datang kelas tadi, kita lupa sebenarnya dalam masalah kelayakan untuk mengulang fatwa tadi, kita kena jaga-jaga sikit. Sebab bimbang kita gopoh. Bimbang ada pendapat yang kita masih lagi tak masak dalam perkara tersebut. Kadang-kadang bila kita sebutkan tadi, mufti dan orang beri fatwa, mufti kita nak keluar fatwa, dia tengok orang yang bertanya itu siapa. Kalau tuan-tuan perhatikan, dalam hadis Nabi SAW, Nabi pernah berikan jawapan yang berbeza untuk soalan yang sama. Ayul amal afdal. Apakah amal yang paling afdal? Seorang ni tanya, Nabi kata solat awal waktu. Seorang ni tanya, Nabi kata bil walidain. Seorang ni kata, Nabi kata iman billah. Seorang ni kata jihad fisabilillah. Nabi akan jawab berbeza ikut kepada orang yang bertanya.
Sebab tu kadang-kadang jawapan dalam fatwa tu boleh berbeza ikut orang, ikut keadaan, ikut masa dan tempat. Dan tak boleh satu pendapat tadi kita pukul rata, pakai setiap waktu. Asalkan telah dibuat oleh orang ni, kita pun pakai. Ha, itu masalah yang berlaku. So dikatakan ada gopoh. Dan kadang-kadang tak apa ilmu, tak belajar pun cakap pun ada juga. Ataupun memberanikan diri untuk fatwa tanpa kelayakan bagi berfatwa. Atau meringankan dalam memandang fatwa. I ada pendapat kan, opinion, it's my opinion. Ha, ini masalah yang kadang-kadang saya perhatikan, masalah kan. Okay, jadi semua perkara ini adalah dia kata sebab-sebab dan dorongannya. Dan perhentian kat sini kalau kita nak bincangkan menjadi panjang bagi pembentangan dan perbahasan dia. Sangat dahsyat sebenarnya. Cuma orang tak perasan, siapa-siapa yang tak belajar betul banyak berkenaan dengan fake dan sebagainya, dia tak nampak apa yang berlaku sekarang. Fatwa macam-macam pelik-pelik tu kan, ha, dia tak tahu. Tapi siapa yang belajar, dia nampak peliknya. Tak pernah ada fatwa macam ni. Macam baru ni ada seorang akak tu, dia kata apa, kalau solat zuhur ustaz, kan imam kan tak, kita dengar imam baca, kita dengar imam baca kan. Lepas tu dia kata, kalau saya terbaca awal sebelum imam, saya terbaca awal sebelum imam, sah tak solat saya? Saya pandang muka dia atas bawah, atas bawah. Tak, macam mana akak boleh tahu akak baca sebelum imam? Rasa-rasa, rasa-rasa. Akak faham tak? Dia kata rasa-rasa, saya pandang muka dia atas bawah. Sebab benda ni saya kata, persoalan akak tanya ni, tak pernah orang sibuk. Para ulama tak pernah keluar fatwa pun berkenaan. Kalau kita kata Fatihah ketika baca jahar, betul, kita faham. Imam baca kuat, kita baca belakang juga. Itu ada hukum. Tapi berkenaan ketika solat yang senyap, sir, bacaan tak jelas, kita nampak janggut imam bergerak kalau dia janggut. Tak ada janggut, tak nampak dia janggut dia goyang kan. Okey. Jadi tak ada timur pernah tajuk. Tapi dia boleh punya jauh dia fikir. Saya pandang muka dia, akak ada masalah apa? Yelah saya. Ini masalah dia. Saya kawan-kawan tak? Jadi benda macam ni sangat serius. Sebab bila start masyarakat kita start meragui tajuk hukum, tak tahu apa benda patut ditanya, apa patut diragu, apa patut tak ragu. Benda ni masalah. Kena datang dapat jumpa mufti yang apa, orang yang suka berfatwa suka hati. Dia kata, tak sah kak, akak kena tunggu imam baca. Macam mana tahu imam baca? Tunggu imam janggut bergerak, berhenti bergerak. Akak duduk belakang, belakang sekali, mesti nampak imam. Ha, pula. Dia jenuh apa, panggil apa, pening sungguh-sungguh, kesian. Islam ni mudah, tapi jadi susah. Hanya sebab kerana kadang persoalan macam tu. Dia kata akan tapi, kata Syekh Tuan Hijri, dia kata, akan tapi saya merasakan bahawa yang paling bahaya dan paling teruk dalam banyak-banyak kes ni, yang kita kata mufti punya perangai ke, orang minta fatwa punya perangai ke, ataupun masalah tak ada ilmu sebagainya, tapi yang paling teruk adalah masalah meringankan mencari dan mencari-cari rukhsah para ulama'. Mana cari-cari, mana ada ulama' kata boleh? Siapa kata boleh? Mana semua kata tak boleh, tapi ada seorang kata boleh. Ada seorang kata boleh. Ayat tu keluar. Kata rasa orang semua kata boleh. Saya dengar ada pendapat kata boleh. Ini ayat biasa tuan-tuan dengar kan, bila kita kata pada geng Kuburiyun, Cuma Tenisan, ada ulama kata boleh. Zikir Menari, ada ulama kata boleh. Nur Muhammad, ada ulama kata ada. Tuan-tuan faham tak? Dia benda tu, benda agama ni jelas, kita jadi berkecamuk. Sebab orang asyik, ada orang kata ada. Saya dengar ada orang kata ada. Macam saya ingat dulu kawan saya, dia duduk Perak. Dia balik belajar, dia pergi bercuti, balik cuti, cuti apa universiti, dia balik ke Malaysia. Dia datang balik ke Malaysia, dia cerita macam mana salah seorang ustaz di masjid keluarkan satu ayat. Ni ayat dia, wording dia. Dia kata apabila roh dicabut nyawa daripada rumah seseorang, maka darah akan terpercik sama semua ke dinding. Lalu, tak tunggu dulu. Lalu rumah tersebut telah ternajis. Maka tak sah solat dalam rumah tersebut. Dia lepas daripada kelas, dia pergi impit ustaz tu. Dia kata, ustaz minta maaf, ustaz cakap tadi datang mana eh? Kata rumah jadi ternajis, tak boleh solat dan sebagainya. Ada anak baca kitab dulu, anak tu anak belajar. Ada anak baca kitab, waktu anak belajar. Ha, ni masalah dia. Sebab dia, benda ni kalau kita tonton buka, memang kita jumpa orang tu. Ni balik pada asal yang kadang-kadang buat tak senonoh lah. Kadang-kadang yang ikut sunnah pun, yang nak ikut sunnah pun macam ni kat perangai. Dia kata macam, eh tapi saya rasa ada pendapat kata boleh kan? Ayat tu keluar. Sebab dia kata kat sini, dia kata macam rusuk lah. Khususnya bila ia tersebar dan mula zahir beramal dengannya pada zaman ini. Jadi benda terbuka. Dan dari sisi persebagian mufti dan orang minta fatwa. So kan, mufti buat yang tu, mudah-mudah dan orang minta fatwa pun macam tu. Cakap juga. Maka kadang-kadang bila kata mufti tertegas, kata tak boleh, haram.
selesai masalah. Tapi kalau mufti tu, alamak. Kalau ada ada, anda dengar ada pendapat kata boleh. Seorang beri fatwa tadi, terutama kat zaman-zaman dengar di Arab television. Television keluarkan tak keluarkan pendapat dan sebagainya. Kadang-kadang mufti-mufti betul, kadang bukan mufti betul. Jadi benda tu kadang-kadang keluar fatwa. Walaupun begitu, kita dapati bahawa perbincangan mengenainya sebagai amaran, eh, ini perbincangan ini adalah sebagai amaran dan peringatan, tidaklah pada kadar sepatutnya. Walaupun kita tahu pada zaman sekarang ni diperingatkan, banyak diperingatkan, haram kita mencari-cari kelonggaran, haram mencari-cari ke apa, apa apa kelapangan, sedangkan kita tahu bahawa hukum dia sekian. Cari pendapat, ada pendapat tak kata boleh? Ada pendapat tak kata boleh tak? Kalau ada pendapat boleh, kita pegang je pendapat kata boleh, dia kata. Ha, jadi ulama tu tanggunglah. Ha, tuan-tuan tengok bab saham kat Malaysia pun, bab tu pun kelakar kan. Ni kata tak boleh, kata patut syariah. Lepas tu macam, ah, tak apalah, diorang dah bagi kata fatwa boleh. Ah, ha, ni diorang tanggunglah dosa kita. Yang kenyang perut awak. Yang kena hukum apa ulama tu. Mufti-mufti, tak boleh macam tu. Ini ada perangai yang berlaku dalam masyarakat. Dia suka bangang-bangangkan orang. Dia ingat depan Allah Taala lepas. Sebab kita ingat, eh, kita punya sincerity terhadap agama ni Allah Taala hitung. So kita, kalau kita bincangkan, bila Nabi kata adin nasihah, agama tu tulus ikhlas. The word nasihah tu bukan bagi nasihat. Maksud nasihah tu tulus ikhlas. Lepas tu para sahabat tanya, kulna liman? Kami tanya Rasulullah, siap kepada siapa? Lepas tu Rasul jawab, qala lillah. Tulus ikhlas kepada Allah. Sincerity kepada Allah. Mana tulus ikhlas? Pasal nasihah tu maksud dia menyaring. Maksud kita nasihah tul asalah, kita saring, kita tapis madu tu, buang hampas tinggal madu. Dari situ dipinjamkan kalimah, kita nasihatkan orang untuk kaut daripada dia keburukan, tinggal yang baik je. Tapi asal maksud dia adalah tulus, tulin. Tulin, eh? Tulus ikhlas. Jadi kepada Allah Taala. Maksudnya bila Allah Taala perintahkan apa, kita kena ada sifat kita sami'na wa ta'na. Bukan kita sami'na wa asaina. Atau kita sami'na wa ikhtalafna. Bukan macam tu perangai kita. Bila dengar kalau Allah, kita ada sami'na wa ta'na, dengar dan taat. Perangai itu patut ada pada diri kita. Tapi kalau perangai tak ada, dan startlah. Ha, itu bukan kita tak ada sincerity kepada Allah Taala macam orang Yahudi. Kan every time datang perintah, dia akan cari jalan, macam nak lari. Lepas tu wali kitabi, kepada kitab Allah. Mana dengar kalau Allah bin Allah Taala perintah tadi, tak tahu datang turun ke kitab pun masih lagi orang nak cari jalan lagi. Wali rasulihi, daripada rasul Allah Taala, itu Nabi Muhammad SAW, apa bagi sabdakan. Wali aimmatil muslimin, daripada pemimpin umat Islam. Bila kita tegur, bukan kita nak jawatan dia, kita nak dia baik. Wa ammatina, kepada awam umat Islam. Itu maksud sincerity. Lepas tu bila dalam beramal macam ni, kalau orang tu nak cari agama, nak beramal dengan agama, dia kena ketulusan. Bukan dia cari jalan untuk lari dari agama, tinggalkan perintah Tuhan untuk dapatkan kelonggaran. Ini sangat bahaya. So dia kata dan ditetapkan oleh syarak, eh, dan diterimakan akal. Mana tak pada kadar yang sepatutnya, yang ditetapkan oleh syarak diterima akal. Kerana tak ada peringatan yang kuat, dia kata. Daripada bab berpesan-pesan dengan kebenaran serta menjawab kepada Allah yang Maha mengetahui lagi Maha luas pengetahuan. Ini nak supaya alasan. Mana dia karang buku ni supaya ya Allah, aku dah bagi tahu. Ha, ini para ulama karang untuk bukan buat duit. Untuk apa? Supaya ya Allah, aku dah bagi tahu. Ya Allah, aku dah sampaikan. Okey. Dia kata serta menjawab kepada Allah Taala, dan datanglah kajian ini yang saya jelaskan dalamnya, itu Syekh Abdul Latif Tuhairi jelaskan dalamnya dengan kehendak Allah Taala sebahagian perbahasan sekitar masalah ini dan apa itu susun di atasnya, sambil mohon Allah Azza wa Jalla hidayah dan ketepatan di dalamnya serta dalam kata-kata dan perbuatan. Ini sebenarnya ada masalah hidayah dan penempatan. Whenever kita beramal, kita belajar, kita apa cuba untuk mendekati apa sunnah, kita kena faham bahawa ketepatan kepada hidayah tadi kerja Allah Ta'ala. Lepas kita minta kepada Allah Ta'ala untuk ditepatkan kepada hidayah. Bukan kita macam dah belajar, okey dah tak. Syaitan akan datang. Contohnya saya tak faham. Padahal kita belajar agama pun kadang-kadang syaitan datang lagi. Memang kita baca Quran pun. Bila kita baca Quran dalam surah An-Nahl ayat 98. Allah Ta'ala kan, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Bila kamu nak baca Quran, minta perlindungan Allah Ta'ala daripada syaitan yang derjam. Dia bukan lari, dia datang. Lepas tu kita nak baca Quran ni, nak belajar agama ni, pertama sekali kena pastikan jangan sampai dia datang kat kita. Once dia datang kat kita, ni masalah. Satu ketepatan dalam agama ni sangat penting. Lepas tu dia kata malang terlalai daripada sebenarnya sebagai manusia, dan mereka tak merasa kepentingan masa ditepatkan kepada kebenaran. Sedangkan dakwah ini perlu untuk diulang-ulang dan menyeru kepada dengannya setiap Muslim. Kalau berkata yang Muslim dalam sahih beliau, hadis 2725, telah mencerita kepada kami Abu Quraib Muhammad bin Alaq berkata, telah mencerita kepada kami Ibnu Idris
Beliau berkata, telah bersabda kepadaku Rasulullah SAW, katakanlah ya Allah, kul Allah kulillahumma, apa dia kata, ihdini ilaiku wa waffiqni wa saddidni, dan tepatkanlah aku. Mana mintalah kepada Allah Ta'ala, ya Allah hidayahkanlah aku dan tepatkanlah aku. Okey, saya kata kena ingatlah, dengan hidayah itu petunjuk akan jalan, dengan ketepatan nampak, bayangkan macam anak panah tepat pada pada sasaran. Minta macam tu Allah Ta'ala jadikan segala amal kita dan perbuatan kita. Imam Nawawi berkata, dia kata, dan demikianlah seorang pendakwah, dia harus bersungguh untuk ditepatkan ilmunya serta pelurusan ilmu tersebut dan pelazimannya akan sunnah. Sebab dia kata kat sini, Allah Ta'ala sajalah untuk kita rayu supaya ditepatkan kepada kebenaran. Tiada ruang di dalam penghujung pendahuluan ini melainkan untuk mengucapkan syukur kepada Allah yang selayaknya bagi sanjungan. Dia adalah layak untuk sanjungan dan juga pemuliaan. Kemudian berterima kasih seterusnya kepada setiap yang daripada yang baca buku ini dan menzahirkan sebahagian ulasan dan arahan daripada kalangan syekh-syekh dan penuntut-penuntut ilmu yang mulia. Yang khas saya khaskan dengan kalangan mereka, Syekh Muhammad Saleh Ghanim Asadlan, dan dia kata Syekh Profesor Doktor, dia kata Ustaz Abid As-Sufyani, dan juga Syekh Profesor Iyad As-Sulami. Semoga Allah Ta'ala balas mereka daripada pihak saya sebaik-baik balasan, serta semoga dia menjadikan saya dan mereka diberkati di mana saya kami berada. Amin. Okay. Abdul Latif bin Abdullah At-Tuwajiri, Riyad. Okay. Ini buku tahun 2009 saya rasa. 2009. Tak, macam mana dia punya email macam tu je. A44T. Hotmail pakai lagi tak? Ada pakai ke? Okay, baik. So jadi okay, rangka kajian. So dalam kajian kita akan belajar insya-Allah hari ini. Kita akan ada ikut macam ni. Kita ada apa ni, pendahuluan yang kita baca tadi kan. Dalamnya kemudian pengenalan rukhsah syar'iyah. Apa dia rukhsah syar'iyah? Rukhsah tu kita akan bincangkan apa kalimah rukhsah tu, maksud dia apa. Okey. Kemudian mencari-cari rukhsah. Perbuatan mencari rukhsah tu apa? Macam mana dikatakan seorang tu dikira sebagai mencari rukhsah? Kemudian pengenalan mencampur adukkan atau talfik. Orang pernah sebut talfik mazhab kan? Mari kita bincangkan apa talfik. Dan perbezaan ni antara talfik ini dengan mencari-cari rukhsah. Yeah? Kemudian fasa pertama, hukum mengambil rukhsah. Dalamnya ada dua kajian. Pertama, hukum mengambil rukhsah syar'iyah. Kedua, mencari-cari rukhsah. Okay? Kemudian fasa kedua, kesan yang tersusun di atas mencari-cari rukhsah. Apa benda yang jadi? Kemudian fasa ketiga, mencari rukhsah pada zaman moden ni. Dalam dunia ada dua kajian. Realiti orang mengeluarkan fatwa dan orang minta fatwa. Penutup dan juga pesanan. Okay, baik. Ini kita mulakan pengenalan rukhsah syar'iyah. Sebelum pengenalan rukhsah syar'iyah yang dengan mafhum istilah, elok kita jelaskan perkataan rukhsah itu. Rukhsah dari segi makna bahasa, dan ia dilafazkan yang kenaki dengannya berapa makna sebenarnya. Dia sebut rukhsah tu, dia ada kalimah tu macam ini. Di antaranya adalah pemudahan, peringanan dan pelonggaran. Sebab di sini kalimah rukhsah ni bukan buruk daripada asal. Rukhsah ni adalah kalimah yang memang Nabi SAW sebut. Kan? Nabi SAW kata Allah Ta'ala suka untuk datangi rukhsahnya. Macam dia tak suka untuk datangi akan benda-benda yang dilarang olehnya. Mana kalau rukhsah tu diberikan, Allah Ta'ala bagi kelonggaran, maka Allah Ta'ala suka kelonggaran tu kita buat. Macam contoh macam dalam masalah apa? Musafir. Kita qasarkan solat. Kan benda berkenaan tu Nabi kata hadiah dari Allah Ta'ala. Terimalah hadiahnya. Sedekah. Sedekah Allah Ta'ala. Sedekah, terimalah sedekahnya. So Allah Ta'ala berikan kelonggaran, Allah Ta'ala nak kita ambil. Masa-masa dia maha kaya, maha mulia, maha tinggi, maha besar, yang sangat-sangat suka memberikan, bila dia berikan, dia buka, maka kita sebagai hamba kena terhigih-higih untuk datangi rukhsah tersebut. Sebab dia cinlah logik. Kalau kita kat sini ada kawan kita seorang kaya. Bismillah. Lepas tu dia letak makanan untuk kita ambil. Ha, tuan-tuan, saya ada bawa makanan ni, depan ni ambil lah. Tak ada, ni kalau dia cakap lah. Lepas tu, kita semua tak ambil. Kenyang-kenyang tadi makan kambing golek. Ha, kan orang buat kahwin kita makan kambing golek. Okey. Saya masalah sikit, suka bersila masalahnya. Sorry. Kata tonggeng masalah juga kan. Okey. Jadi bila diberikan benda tadi kan, Allah Taala bagi, kita sebagai hamba kena bagaimana? Terjege. Faham tak? Walaupun kita rasa macam tak perlu, tapi anugerah Allah Taala ambil. Pasal memang tak layak bagi kita untuk kata tak perlu. Pada Allah Ta'ala adalah benda tak patut, tak patut. Sebab tu kalimah rukhsah ni dia maksud pemudahan, peringanan dan pelonggaran. Bila dia sebut kalimah tadi, meaning tersebut bukan semuanya tak elok. Sebab rukhsah ni adalah di antara yang Allah Ta'ala buka ruang tadi kepada kita. Berkata Ibn Faris dalam kitab Mu'jam Maqayis Lughah, dia mati pada tahun 395. Jadi antara buku yang terbaik lah berkenaan dengan tajuk apa,
pengertian-pengertian kalimah yang tidak lari daripada sunnah. Tuan-tuan, bila tuan-tuan beli kamus, tuan-tuan kena jaga-jaga kamus-kamus tersebut, ada separuh tu pengertian-pengertian datang daripada falsafah masuk sekali. Banyak orang tak tahu bab ni. Contoh macam kitab Sihah Al-Jauhari. Dalam tu dia datang kadang-kadang apa kalimah-kalimah yang sepatutnya tidak ada meaning tersebut, tapi dia terkesan dengan zaman. Dia kerana dia orang pertama karang kamus Al-Jauhari, kitab dia Sihah adalah buku yang paling permulaan. Bahkan dia ni kisah sedih dia. Dia adalah orang pertama cuba terbang. Kisah benar, kalau tuan buka kisah hidup dia. Dia lepas dia buat kamus ni, tak ada siapa menandingi dia. Kamus apa? Sihah. Dalam bahasa Arab. So dia naik atas menara. Dia kata, aku dah capai dalam ilmu peringkat yang tak ada siapa capai. Hari ni aku nak buat benda yang orang tak pernah buat. Dia ikat badan dia dekat dengan tali. Ikat dekat menara tu. Kemudian terjun. Dia terjun, mati. Ala kulli hal, itu sifat dia. Tapi dalam buku dia, dalam kisah-kisah ni, sebab tu bila datang apa Mukhtar Sihah. Dan kita Mukhtar Sihah, dia buat pilihan kemudian dibetulkan. Dalam tu kalimah-kalimah yang tak patut apa tersilap dan sebagainya dibetulkan. Bahkan ada kalimah-kalimah tertentu macam apa yang kita panggil apa macam masalah istiwa dan sebagainya kan. Dia ikut macam Ibnu Faris betulkan. Ikut sunnah. Antara lain juga macam nak tahu adalah apa tahdzibul lughah. Tahdzibul lughah karangan karangan Ibnu Arabi. Bukan Ibnu Arabi yang tu, Ibnu Arabi yang ni. So dia tahdzibul lughah, dia pun betulkan. Dia betulkan pengertian tersebut. Buat tahdzibul lughah ataupun mujamah sunnah. Ini dua kamus. Kalau tuan-tuan buka, pengertian dia menepati sunnah. Yang lain tu ada falsafah, ada sekian-sekian. Kena jaga. Sebab tu kadang orang tak tahu, dia kata kamus bahasa tak? Tak semestinya. Okey? So berkata Ibn Faris yang mati tahun 395, ra, kha, sad. Ra, kha dan sad, dia kata adalah satu asal. Satu asas, yang menunjuk kepada kelembutan lawan ketegasan. Lawan ketegasan, kelembutan. Bila ra, kha, sad, maksud dia lembut. Maksud dia ada lembut. Lawan kepada tegas, keras. Jadi lawan lembut. Ada ra, kha, sad, asal maksud dia adalah lembut. Berkata Ibn Manzul Al-Ifriqi, ni pengarang kitab Lisan Arab. Tuan mendengar nama Lisan Arab kan dalam 12 jilid. Itu kan. Ha, kitab kamus bahasa Arab. Bukan Arab Melayu. Arab. Dia cinlah level kita belajar bahasa Arab. Ni bila pandai sikit kan, dah belajar huwa-huma-hum lepas kan, dah belajar kata-kata, dia upgrade lah sikit. Beli kamus Arab. Sebab kita boleh banyakkan mata kita baca. Macam kita masuk tadika lah. Kalau tadika asyik huwa apa berbual-bual isyik memanjang-manjang, bila nak pandainya. Kan? Dia kena belajar buku. Saya ingat lu kat sekolah menengah lu. Sekolah tu wajibkan apa zaman kita orang lu. Huckleberry Finn. Tom Sawyer. Kisah tu kena baca. Siapa KBSR, KBSM dan nak baca buku tu. Dia bagi literature. Dia tak cukup dengan kita belajar. He, is, I, am, you, are. Mana cukup. Vocab tu kena tambah lagi, kena banyak baca. So dalam bahasa Arab macam tu juga. Tuan-tuan belajar bahasa Arab, nasihatkan cari belajar kitab, belajar baca kitab Arab. Duk baca. Walaupun mula-mula tu rasa macam bodoh gila lah, tapi lepas-lepas tu memang pandai. Betul tak? Memang betul. Bila kita tak pernah biasa, memang kita nampak huruf tu macam cacing kan. Kan? Baca mi ke ma ke mu, man ke min ke mun. Memanglah kita akan masalah, lama-lama biasalah. Kan? Adik kena biasakan. So dia kata Ibn Manzur Al-Faqih, dia pengarang kitab Lisan Arab. Dia kata apa? Rukhsah adalah kelonggaran Allah Ta'ala untuk hamba pada perkara-perkara yang diringankan padanya. Masa rukhsah ni Allah yang ringankan . Bukan tiba-tiba timbul, kita rasa macam tak parah, saya rasa tak boleh buat, saya buat sendiri suka hati saya. Tak boleh. Rukhsah tu Allah yang berikan. Diringankan ia daripadanya. Rukhsah dalam urusan adalah bertentangan dengan pengekatan. Mana kita dalam rukhsah ni kelonggaran. Mana kita ada peraturan apa waktu hadir masuk ofis. Lepas tu ada kelonggaran. Kelonggaran tu panggil rukhsah. Macam bila Ramadan kan ada rukhsah. Boleh balik ofis awal. Tu rukhsah lah tu. Datang boleh lewat. Ada. Kau lah ngantuk tidur macam mana kan. Okay. So jadi maksud dia di opposite kepada ketat. Ketat tegas, lawan dia rukhsah. Manakala apa yang berkaitan, okay, itu dari segi bahasa. Apa yang berkaitan dengan pengenalan rukhsah syariah daripada segi istilah adalah
Sesiapa yang memandang kepada kitab-kitab usul fiqh. Kitab usul fiqh ni kitab yang mana dikaji tentang cara pengeluaran hukum. Mana kita kata hukum apa fiqh ni, bila kita kata solat tu wajib. Kenapa dia kata wajib? Mana dalil kata wajib? Ha, itu ilmu yang mengkaji tentang mana dalil-dalil syariah, dikeluarkan hukum padanya, yang ini wajib, ini sunat, ini haram sebagainya, dipanggil kitab usul fiqh. Yang ada siapa memandang kitab usul fiqh akan mendapati bahawa tidak sunyi satu kitab pun di dalam karangan yang dikarang dari ilmu ini dahulu dan terkini, melainkan dalamnya terdapat pengenalan untuk rukhsah syariah. Siapa belajar kitab fiqh, kitab usul fiqh untuk kenal berkenaan dengan masalah apa, masalah-masalah macam mana pengambilan hukum, pasti akan belajar berkenaan dengan tajuk rukhsah syariah, kelonggaran. Bahkan dia ada tajuk rukhsah dengan azimah. Rukhsah mana kelonggaran, azimah bertegas. Macam kita dalam konsep masalah rukhsah azimah, bila orang paksa kita cakap kata-kata kufur, kita ada dua pilihan. Pilihan kita A, cakap itu rukhsah supaya kita punya nyawa selamat, atau B, azimah, biar mati pun tak apa. Faham eh? So dia dipaksa dengan benda berkenaan. Tapi yang lain taklah. Macam contoh orang tu nak bunuh kita, so bunuh orang. Tak bunuh kita, kita bunuh orang, dia bunuh kita. Itu bukan rukhsah. Kita selamat nyawa kita, bunuh nyawa orang, itu bukan rukhsah. Itu pembunuhan. Ya, tapi bila kes diri kita sendiri kan, kata-kata kita cakap benda kufur, kita selamat. Cakap tak kufur, cakap benda tak kufur, kita benda tak kufur, kita tak nak mengaku, kita akan dibunuh. Maka dibunuh tu dipanggil, ambil untuk dibunuh tu dipanggil azimah. Lawan dia adalah rukhsah. Okey. Dia kata sini, dia kata semua. Kerana ini telah banyak pengenalan ulama untuk rukhsah ni dan pelbagai-bagai. Dan pengenalan yang paling bagus disebut oleh para ulama mengenainya, mana dijantikan oleh Syekh Muhammad Amin Al-Syangkiti rahimahullah. Dia kata dalam kitab beliau, dia mati tahun 1393. Ulama daripada Mauritania. Dia datang mengajar di Universiti Islam Madinah, dan dia meninggal di sanalah di Madinah. Dia antara dia pengarang kitab Adwa'ul Bayan, kitab tafsir Quran. Ini pengarang dia, ya. Yeah. Dia kata apa? Pengenalan terbaik adalah pengenalan Tajuddin As-Subki Asy-Syafi'i yang mati tahun 771. Di mana beliau memperkenalkan rukhsah syariah ni dengan kata-kata beliau, hukum syar'i yang ditukar dari kesusahan kepada kesenangan. Hukum syar'i yang ditukar dari kesusahan kepada kesenangan dan dipermudahkan kerana keuzuran yang memestikan demikian. Tapi bukan yang mudah-mudah saja. Tapi kita pilih daripada hukum syar'i ni, dari susah jadi senang. Ya? Yeah? Dipermudahkan kerana keuzuran. Contoh macam kita patut solat berdiri, tapi kerana kita tak boleh berdiri, kita dibenarkan duduk. Tak boleh duduk, suruh mengiring. Tak boleh mengiring, baring. Tak boleh gerak semua sekali, tengkuk je. Tak betul, kita dia punya badan saja, tak boleh badan, tengkuk. Tak boleh tengkuk, mata kita, Allahu Akbar. Ini semua tu adalah panggil rosak lah. Tapi dengan keuzuran yang memestikan demikian, berserta tertegaknya hukum yang asal. Mana hukum asal tetap kekal, cuma orang tersebut diberi kelonggaran sebab keuzuran yang dia ada. Bukan kerana kita hukum telah bertukar. Hukum tak bertukar. Hukum kekal asal. Siapa boleh berdiri tetap berdiri. Kan siapa berdiri tetap berdiri. Macam orang syahad, melafalkan syahadah. Dia kena masuk Islam, dia kena lafalkan syahadah. Tadi kata macam tapi dia disorok-sorok, tak dikira. Bahkan tak bertanggungjawab kita berkenaan dengan apa dalam hati dia. Kecuali dia bisu. Dia bisu boleh, tak apa. Tapi ditanya juga kepada dia untuk dipahamkan. Kalau dia kata kau menyaksikan tentang, dia kena mengaku, dia kena mengaku perkenaan. Ni benda yang kita kata kadang-kadang dilonggarkan tapi masih lagi kekal hukum asal. Okey. Berserta dengan hukum asal, hukum berasal, itu yang dikatakan. Okey. Jika kita mengambil pengenalan berkenaan dengan makna yang am, jauh daripada penjelasan perkataan-perkataan dan batasan-batasan yang terperinci, akan nyata kepada kita maksudnya adalah yang mana ia adalah kelonggaran syariah muktabar. Maksud dia diambil kira memang muktabar, memang benda tu kuat. Dan Islam ni kita ada benda muktabar, tak muktabar. Khilaf ataupun pendapat yang muktabar dan tak muktabar. Kena faham. Bukan semua asal ada pendapat semua okey. Okey. Tapi ulama juga walau ada muktabar dan tak muktabar. Contoh macam dalam kes kita nak tengok tunang. Tunang. Dan Nabi kata tengok sampai rasa nak kahwin. Jabir bin Abdullah dia menyuruh tengok perempuan berkenaan sampai rasa nak kahwin. Lepas tu Ibn Hazm Az-Zahiri kata dari situ pengertian Nabi SAW punya hadis, maksudnya kita tengok perempuan tu kita skodeng. Skodeng sampai rasa memang nak kahwin dah. Macam sawan dah nak kahwin. Dia kata itu. Jadi problem dia, masalah kat situ. Pendapat itu ada, tapi problem sekarang ni dia tidak muktabar.
So melihat kepada yang apa aurat atau badan wanita yang tak halal kepada kita adalah haram. Sampai bila-bila? Kau tengok nanti kan tengok-tengok, alah tak aci, tak sukalah. Dah dibogilkan mata dia tengok perempuan tu. Tak boleh. So tu masalah pendapat itu kadang-kadang muktabar, kan tak muktabar. Kita ambil kira macam tu. So dia kata kelongan syariah ni yang muktabar, yang dibawa oleh pensyariat yang maha bijaksana sebagai peringanan kata orang mukallaf. Maksudnya Allah Ta'ala sendiri yang berikan keringanan tersebut. Ya, macam boleh apa, bila bersafir boleh berbuka puasa, bila sakit boleh buka puasa. Ha, kelonggaran yang datang untuk perkara itu. Allah Ta'ala yang longgarkan. Sebagai pemudahan, dia kata peringanan kata orang mukallaf, sebagai pemudahan bagi hukum-hukum, sebagai penyenangan untuk amal, dan sebagai penolakan terhadap kesukaran dan kesempitan, supaya orang tersebut boleh beramal dengan Islam tanpa sebarang kepayahan. Itu je. Okay. Jadi kata kat sini, dia kata sebagai contoh, orang yang tak boleh menggunakan air kerana tak terdaya untuknya atau tak mendapati air, dibolehkan untuk bertaimum. Bahkan taimum sangat simple. Kita tepuk je. Gitu. Habis. Kan sangat simple. Pergi dinding tepuk kan. Lepas pastikan dinding tu ada habuk tanah lah. Biasa luar bangunan lah. Kalau dalam bangunan ni entah kulit mati awak. Oh, yo, dead skin. Garu-garu. Lepas tu berterbangan lekat-lekat kat dinding. Lepas tu kita bertepuk. Danak tanah ke? Tak tahu. Lepas tu kita dicat. Zaman Nabi dulu memang kita tu dinding tu tanah. Betul lah kita tepuk. Tepuk memang tanah lah lekat kat tangan kita. Ke sekarang tepuk ICI dulak sah. Kan? Itu masalah juga kan? Jadi maksud dia kata, lalu macam Allah firman surah An-Nisa ayat 43, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Maka kamu tak dapati air, kamu bertayamumlah, mana tujulah kepada debu yang suci. Maka sapulah wajah kamu dan tangan kamu daripada debu tersebut. Itu je. Dan dia adalah masalah yang sedia maklum diperincikan oleh kitab fiqh. Ini contoh kita nak faham berkenaan dengan rukhsah, kelonggaran eh. Di antara juga contoh-contoh juga bahawa Al-Quran Karim telah menyatakan dengan nas bahawa hukum makan bangkai adalah haram. Nah, telah menyatakan surah Maidah, surah Al-Baqarah, hurimat alaikumul maitatu. Diharamkan atas kamu bangkai. Binatang yang disembelih bukan dengan cara Islam, dengan cara syar'i, maka dia haram. Dia bangkai. Nah, walaupun nampak cantik dia bangkai. Baru ni ada kes. Sangat kelakar. Ada, ya, saya tak faham. Saya tengok kawan ni, dia Muslim jugalah. Ada anak kawan dia bekerja dekat buat-buat burger ayam sebagainya dekat tempat dia. Dia bagi burger ayam goreng kan, ayam goreng crispy. Lepas tu dia kata dengan budak-budak ni, kena cari harganya mahal lah, kena kurangkan sikit. Lepas tu budak ni katalah tak boleh cakap macam mana pasal daging kan, ayam ni mahal kan, nak beli kan memang mahal. Lepas tu dia kata apa, pergi je ke kedai ayam tu, cek ayam mati. Ayam bangkai. Kadang-kadang dalam lori tu, bila tergimpit kotak demi kotak, ada mati punya. Jadi kedai tu akan jual murah. Budak ni macam balik tu macam, ha? Pakcik ni rasa macam pergi umrah, pergi haji dah rasa. Serius. Dia cakap macam tu. Dia kata kedai mamak biasa je buat. Ha? Kita dengar macam biar benar kan? Gila ni kan? Bangkai tu haram. Haram lah. Mana ada dosa menghalal kan? Cuma kat sini kita faham, bila bangkai itu haram. Okey, tapi datang sesudah itu rukhsah syar'iah, bersyarat. Kan? Barang siapa yang terpaksa kena lapar tanpa kecenderungan, kan? Apa dalam surah Maidah ketiga kan? Ismi kan? Maka Allah Ta'ala Maha Pengampun Maha Penyayang ataupun famir turu ghayru baghin wala adin fala ithma alaih. Dan ayat lain datang lafaz sebut dalam ayat surah Maidah, datang lafaz berkenaan. Dia tanpa kecenderungan buat dosa, tanpa pelampauan, memang lapar kan, maka dia ambil makan, tak apa. Maka kalau anda kata ada pisang, pokok pisang orang punya ada bangkai, awak lapar, awak kena makan mana tu? Salah. Sebab itu hak orang, awak kena makan ini. Ha, ini masalah dia kan. Tak, bukan bangkai tu. Nak fahamkan bangkai, bila sebut bangkai macam busuk, tak, bukan. Binatang tu baru kena langgar. Awak nampak kan? Sebut-sebut dia adalah bangkai, dia macam busuk, bulat memang, kita pun tak faham. Maksud bangkai tu adalah binatang tak sembelih secara syar'i. Yang kadang-kadang kita tengok pelajar-pelajar kita di Amerika Syarikat, di Canada, di Australia, di mana-mana kan? Dia makan selamba je ayam dia tak sembelih dengan cara Islam. Dia terdesak, dia kata. Ni masalah ni.
Yang sebenarnya tak ada terdesak pun, banyak je makanan yang halal, ikan ada. Dan tak ada sembelihan. Memanglah betul di apa apa abattoir, tempat penyembelihan, rumah penyembelihan di Eropah dan sebagainya. Diorang main sembelih, tapi dengan cara Islam je. Ada tempat macam macam New Zealand, diorang memang upah orang Islam untuk sembelih. Ada pekerja-pekerja yang kerja untuk penyembelihan. Memang diorang nak pastikan, bahkan pengeksport daging halal terbesar di dunia adalah New Zealand. Bukannya apa, negara Islam yang lain. So memang diorang jaga kebersihan benda tersebut. Soal aku lihat nak jadikan halal tadi kan. Maksud disebut bangkai ni yang bayangkan busuk bulat tak? Maksudnya binatang mati tanpa sembelihan syar'i. Agak lebih mudah tadi macam kes tadi lah. Ada duit jumpa, lepas tu ada burger McDonald's US. Lampau hari ni tak makan. Yang ni orang duit orang. Yang ni tak sekian. Ini benda ni lah. Faham tak ni? Ini nak fahamkan pasal ini hak manusia dengan hak hak benda Allah Ta'ala berikan kelonggaran. Tu tajuk dia. Ini kena bezakan. Nanti insyaAllah kita bincang depan sikit nampak. Okay. So jadi maksud dia kat situ memang kita faham bahawa hukum tersebut adalah kelonggaran. Berkata Ibn Qudamah Al-Maqdasi. Dia kata jika dikatakan bagaimana dinamakan memakan bangkai sebagai rusah, sedangkan dia wajib dan kena terdesak. Ini dia soal. Ada orang tanya. Ada orang kata, ketika kita dalam keterdesak, kesempitan, memakan bangkai itu bukan kelonggaran sebenarnya. Memakan bangkai itu adalah wajib. Kalau dia tahan diri, tak nak makan. Saya takkan makan. Saya nak jaga diri saya dengan ada masuk benda-benda bangkai, benda-benda yang apa bukan halal. Dia buat macam itu, dia mati, masuk neraka. If ever you restrain yourself daripada makan, kerana tak nak makan, ni tak apa, ini haram, saya tak nak makan. Sedangkan awak tak ada makanan lain kecuali itu, awak tahan diri awak, awak mati, awak masuk neraka. But your life is not yours to give away macam tu. Mana boleh? You kena say macam, awak tak ada, awak jaga, awak tak nak makan. Kena makan, wajib makan. Sebab tu Ibn Qudamah kata, orang soal, ada orang soal. Dia kata, kalau dikatakan, macam mana dipanggil makan bangkai ketika dihalalkan, ketika terdesak, kenapa dipanggil rusah sedangkan ia wajib? Kami kata, Ibn Qudamah jawab, ia dinamakan rusah dari sudut bahawa padanya terdapat keluasan, kerana Allah Ta'ala tak mentaklifkan orang tersebut binasakan diri dia. You not being being forced tu, jangan makan sampai mati, tak ada. Allah Ta'ala buka kelapangan, masa benda ni haram, tapi bila kamu terdesak, maka makan. Keluasan itulah dipanggil sebagai rukhsah. Mana asal sempit jadi luas, itu dipanggil rukhsah. Benda-benda tak boleh, benda haram jadi halal, itu panggil rukhsah. Faham eh? Okay. Contoh-contoh ini dan seumpamanya yang termasuk dalam usul ini, dia kata banyak eh. Dan dia telah datang banyak nas-nas umum mengenainya dari kitab dan sunnah yang mengusulkannya dan menunjuk kepadanya. Seperti firman Allah Ta'ala dan Quran dan surah Al-Baqarah ayat 185. Okay, Allah Ta'ala kan, Allah Ta'ala menghendaki untuk kamu kemudahan ni, ayat tentang puasa. Okay. Yuridullahu bikumul yusra wala yurid bikumul usra. Allah Ta'ala ingin untuk kamu kemudahan, Allah Ta'ala tak nak untuk kamu kesukaran. Lepas Allah Ta'ala kata, orang yang nampak anak bulan, dia kena berpuasa. Barang siapa sakit atau musafir, maka ganti hari lain. Kan? Mana Allah Ta'ala buat macam ni sebab apa? Untuk tidak mahu kepayahan dekat atas diri kalian. Nakkan kamu kemudahan, tak nak untuk kamu kesukaran. Allah Ta'ala firmankan ayat lain, surah Al-Hajj ayat 78. Dia kata, apa maja'ala alaikum fidin min haraj. Allah Ta'ala tak pernah jadikan untuk kamu menanggung sesuatu berat dan sepayah dalam perkara agama. Dan hadis Nabi SAW, dan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh, tak keluar ke? Diriwayatkan oleh apa Muslim dan sahih beliau, kitab puasa, An-Nasa'i, dengan lafaz, okay, apa dia kata, alaikum, alaikum, birukhasillah, lirukhasa alaikum, faqbaluha. Dia kata, hendaklah kamu dapatkan rukhsah Allah Ta'ala, Ta'ala rukhsah untuk kamu, terimalah ia. Alaikum birukhas. Okay, yang dia apa kata, hendaklah kamu mendapatkan kepada rukhsah Allah Ta'ala yang dilonggarkan untuk kamu. Mana Allah Ta'ala buka kelonggaran, maka ambil. Ini arahan Nabi SAW. Sebab memang Allah Ta'ala suruh kita ambil. Dia bagi kelonggaran. Tadi macam saya kata lah, kita orang kaya, bagi makan, orang tak nak ambil makanan kita. Macam ni? Sebab kita memang Allah Ta'ala misal terbaik. Tapi memang dalam hadis-hadis yang banyak, Nabi berikan umpama macam tu. Macam Nabi kata, tidak ada siapa-siapa lebih sabar ke atas penyakitan bani Allah Ta'ala. Dia beri makan hamba dia, dia wujudkan hamba dia, hamba sembah Tuhan lain. Sendirilah kalau kita ada maid kan, kita ambil daripada mana-mana negara, maid untuk jadi. Kita bayar semua visa sebagainya, dia kerja untuk orang lain. Yang mana maid kita,
Dia ada rumah Cik Kiah tengah masak. Bukan kita bayar ke dia punya? Kita bayar lah bang. Lepas tu tanya pula tengah hari kan, yang mana kita nyemit? Ada kat rumah Cik Tipah pula. Siapa sampah? You pay everything, but kan dia buat kerja untuk orang lain. Allah Ta'ala, Nabi beri umpama macam tu. Kita, Allah Ta'ala provide kita, wujudkan kita, provide kita macam-macam. Tapi kita, ada manusia yang sembah selain Allah Ta'ala. Dan tak ada siapa lebih bersabar di atas gangguan banding Allah Ta'ala. Namun penyakitan, kalau kita ni memang 24 jam lah, deport. Kan? So, telefon pula polis tangkap dan sebagainya. Tapi, Allah Ta'ala mari beri peluang. Itu maksud saya, bila nak fahamkan sekarang. Okay, jadi, bila Allah Ta'ala berikan pada kita kelonggaran, maka ambil. Okay. Sehinggalah kepada banyak lagi ayat-ayat dan hadis-hadis lain yang datang dalam kitab Allah Ta'ala dan sunnah Rasulnya, di mana ahli ilmu telah mengistimbat daripada banyak daripada hadis-hadis dan juga Al-Quran berkenaan kaedah-kaedah menyuruh, kaedah-kaedah am, serta mereka perakui dalam kitab-kitab karangan mereka. Seperti apa? Dia kata al-masyaqatu tajlabu taysir. Kepayahan akan menarik kemudahan. Bila benda tu patutnya elok, mudah. Tapi bila ada kepayahan, dia akan datangkan kemudahan. Automatik. Macam kita tak boleh berdiri tadi, terus duduk. Tak duduk, baring. Macam tak boleh ada wuduk, kita sekian. Kita tayamum. Dia sentiasa datang kemudahan. Agama datang kemudahan. Macam orang tu berpuasa, dia tak larat, dia buka. Macam tak boleh berpuasa langsung, dia sedar. Dia tak boleh berpuasa langsung. Maka dia terus bayar fidyah. So, sentiasa akan datang. Masyakoh tadi, dia kata tajlabu taisir. Dia kata kesempatan terangkat. Ya. Yeah? Mana dia kata kesempatan akan terangkat. Kemudian dia kata juga apa ad-darurat la darara wal dirar. La darara wal dirar, tidak mudarat, tidak dimudaratkan. Mana kita tak mudarat orang, orang tak mudarat kita. So basic benda ni di antara benda yang letakkan pasal masalah yang kita termudarat dengan benda-benda yang datang daripada agama. Allah tak mudaratkan, mudaratkan kita. Kemudaratan al-dararu yuzal. Kemudaratan tu akan dihilangkan. Ya. Yeah? Idza daqal amru tasa, bila sempit satu perkara jadi luas. Banyak lagi lah macam contoh macam apa ad-darurat tubuhil mahzurat, benda-benda yang desakan menghalalkan benda larangan. Benda yang desakan, contoh jadi makan bangkai tak boleh, makan babi tak boleh, tapi bila kita kelaparan dan sebagainya maka jadi halal. Cuma orang ada bahas kena panggang ke tidak. Dia kata kena pakai macam mana? Jadi kalau tak makan, kalau tak masak nak makan macam mana? Lepas tu kata boleh tak garam tak? Sama lah, memang maksud dia makan lah. Cuma jangan melampau-lampau lah kan. Sampai bleh kan. Dia cukup-cukup untuk kenyang, untuk tak mati je. Makan tadi tu maksud dia. Ni buat panggang tu golek satu kampung kan. Golek panggang babi. Dia tak apa, air kelapa. Macam kat Bali eh. Dekat belah Indonesia. Apa babi golek simbah air kelapa. Dia rencana, saya tengok rencana. Bukan siapa kedai tu. Dia masak babi tu. Isi saya kata jangan tengok, nanti apa rasa pun nak makan. Maksud dia yang tadi tu, bagi setiap kaedah dia ada kemunculan dengan kadaran syarat dia. Ya, yeah, dengan syarat dia. Tapi balik pada asal kan, kita kata benda-benda tersebut berdasar kepada lingkungan yang apa yang dibenarkan oleh agama lah. So balik pada asal, rukhsah itu Allah yang letakkan, bukan kita. Bukan kita pandai-pandai kata boleh buat. Kalau tak ni kita buat macam ni, tak, bukan kita. Bukan kita yang susun benda berkenaan. Bahkan benda tu masih balik pada nas dan juga dalil. Bukannya datang daripada idea logik. Bukan daripada logik semata-mata. Bahkan masih datang daripada dalil. Itu beza. Sebab tu kenapa rukhsah ni Allah yang beri. Bukan kita pandai-pandai cari. Dan dari situ kita dapat lihat dilonggarkan segala urusan tadi berdasarkan kepada masalah nas, bukannya berdasar kepada akal. Okey. Dikata melalui ayat-ayat dan hadis-hadis dan kaedah-kaedah syar'iah yang muktabar ini, nyata dan terang bahawa pemudahan, peringanan dan pelonggaran untuk orang-orang yang mukallaf ketika kepayahan adalah satu matlamat besar dan matlamat-matlamat syariah. Dan maksud syariah itu pemudahan kita. Contoh kata kalau nyawa kita terancam, contoh kalau kita ada janggut, orang tembak kita. Dan tak apalah, janggut. Rukhsah tu berlaku pasal di Mesir, contohnya kan ketika zaman ikhwan muslimin dahulu. Ketika itu, zaman sekarang dah tak ada, tak apalah. Tak payahlah buat lagi. Janganlah pegang kelonggaran tu untuk dipakai setiap hari. Kelonggaran tu pada itu hari tu, waktu tu saja. Bukan tiap-tiap waktu kan, tapi dulu kan kita dah makan. Oh. Tak boleh kan, macam berlaku pada golongan Syiah kan. Pada dia kata nikah mut'ah. Nikah mut'ah tu sebenarnya rukhsah juga. Rukhsah sebenar, kes dia macam ni. Ia adalah nikah yang memang dibuat oleh zaman jahiliah. Sebelum datang Islam,
memang orang musafir jauh. Contoh macam Tuan Haji katakan pergi dekat apa, kena posting dekat Sabah selama 3 tahun tak boleh balik. Tapi bini tak ada. Tapi kalau itu macam apa nak jadi kan. So okay, orang di tempatan situ tak nak ikut Tuan Haji balik. Orang tempatan tak nak ikut Tuan Haji balik. Ini pasal zaman dulu kan, Syam, zaman apa, pergi mana-mana kan. Diorang pergi berniaga, so duduk sana berbulan-bulan atau bertahun-tahun dan sebagainya. Dia tak nak duduk situ. Orang yang itu pun sana pula tak nak ikut dia balik. So apa dia nak buat? So ketika zaman berkenaan, adanya nikah kontrak tadi. Mana ketika tu Nabi bukan buat benda baru untuk orang buat. Tapi ia memang benda yang dah asal dibuat. Kemudian datang syariah mengharamkan lepas tu. Macam arak lah asalnya. Arak asalnya diorang minum. Lepas tu datang syariah mengharamkan lepas tu. Cuma lepas tu bila kita tahu kelonggaran berlaku, bila Nabi izinkan para sahabat. Sebab bila dalam satu perangan tu musafir jauh, isteri tak ada, diorang kata, "Ya Rasulullah, boleh tak kami kasih? Kami nak kastret diri kami, potong, potong." Ini ketika dia minta nak potong tu, Nabi kata jangan. Ketika tu Nabi berikan kelonggaran untuk mereka sementara. Lepas tu di Madinah tu tak buat pula. Ketika mereka musafir tadi. Faham eh? Dia punya nikah mut'ah ni kan. Berlaku kita mereka musafir jauh, tak ada isteri bersama dengan mereka. Itu timbul tajuk. Lepas tu tak dibenarkan lagi. So basic benda tersebut kan. Kita kata benda berkenaan pelonggaran tersebut sementara saja. Bukan sepanjang waktu, macam Syiah panggil sepanjang waktu. Ketika duduk kat sini pun dia buat, kat sana pun dia buat, sana pun dia buat. Sedangkan benda tanya hanya berlaku ketika peperangan sahaja. Bila isteri tidak ada bersama-sama dengan orang tersebut. Orang sana pula tak nak jadi isteri untuk balik bersama dengan dia ke negeri asal dia. Itu tajuk kenapa timbul masalah ni. Dan bukan benda tu di-create oleh syariah untuk jadi amalan. Bahkan ia adalah kebiasaan mereka buat yang Nabi iakan pada ketika itu sebelum diharamkan. Faham eh? Betul-betul Tuan Haji kata, itu rukhsah kan? Tuan Haji, huk kan yang bunyi huk tu? Okay. Dia dan dia satu usul yang pasti daripada usul-usul syariah. Di mana ia memelihara, rukhsah-rukhsah ni, dia memelihara untuk manusia kemestian-kemestian. Kita punya apa, daruriat. Yang kalau kita tak ada, kita mati. Dia dalam kehidupan kita ada macam tu. Ada benda tak ada, kita mati. Punya daruriat. Lepas tu ada benda yang keperluan, hajiat. Yang kita kata kalau tak ada, bukan tak mati, payah sikit hidup. Contoh macam kalau kita tak ada makanan, pakaian, tempat tinggal sebagainya, kita boleh mati. Okay. Tapi kalau tak ada kenderaan, contoh macam tak ada kenderaan, dia kenderaan tu termasuk daripada keperluan ke kemestian? Keperluan je. Kalau tak ada pun tak apa, cuma lambat sampai sikit. Beli naik basikal daripada Shah Alam datang ke Makobar, boleh je keluar ngam-ngam awal pukul apa, pukul 6 petang dah keluar dah. Bajet 3 jam sampai dekat Federal Highway. Buat. Faham eh? Dia basic kena faham. Sebab dalam agama, dalam kita nak bincangkan berkenaan rukhsah ni, kena faham mana benda yang tak ada kita mati. Mana benda kita cuma nak benda berkenaan, kalau tak ada kita susah sikit hidup je. Mana yang kita buat atau kita nak tadi, dipanggil tahsiniat. Benda-benda yang kalau kita tak ada, itu kan untuk tambahan je. Untuk more, kan, lebih lagi elok. Itu je. Bukan berkaitan kepayahan, bukan kemestian. Kalau kita tak ada, hidup kita payah. Bagi tak ada pun kita mati. Itu benda panggil tahsiniat dia panggil. Macam kita ada rumah. Rumah saiz mana, kan? Kita rumah saja satu, ada dapur, ada tandas, cukup dah. Tapi kita nak besar sikit. Ada halaman, ada kolam ikan. Itu tambahan lah. Tahsiniat. So basic kena faham. Pasal rukhsah ni akan berkaitan dengan tajuk sebut. Dan dia kata ia meluaskan terhadap mereka serta mengangkat kemudaratan daripada mereka. Maka ia adalah rahmat. Rukhsah ni adalah rahmat Allah Taala terhadap mereka dan kelebihan Allah Taala ke atas diri mereka. Okey. Dan dia kata, dia kata kat sini, supaya tiada bebanan atau kesempitan pada apa yang mereka ditaklifkan dengannya. Supaya mereka boleh amalkan apa yang Allah Taala tuntut. Itu Allah Taala berikan keringanan. Sebelum kita menutup tajuk ini, harus kita ingatkan bahawa rukhsah-rukhsah ni mempunyai hukum-hukum, syarat-syarat dan peraturan-peraturan yang para ulama usul telah mengkhususkan untuknya bab-bab tersendiri dalam kitab-kitab mereka. Dan dinyatakan mafhum dan misal-misalnya di sini hanya supaya kita tidak menyerabutkan terhadap matlamat risalah ini. Kalau kita cuma sebut sikit-sikit ni supaya jangan serabutkan. Kalau kita sebut semua sekali nak bincang, penuh dengan bincang mana rukhsah mana sekian je. Sedangkan kita tahu bahawa dalam konteks agama ni macam tu. Bila kita macam masalah zakat, bila seorang tu dia minta daripada dia, contoh ketika mana dia kena bayar untuk unta umur tertentu,
Bila dia ada, dia ada umur 40 ekor unta, dia ada sekian banyak ekor unta, dia ada umur tu. Kalau dia tak ada umur tersebut, dia boleh dibenarkan dia bagi yang kurang umur dengan tambahan seekor kambing. Itu rukhsah lah tu. Kalau tidak, dia kena cari juga. Dia masalah. Kesempitan tu kan? Kesempitan. Tak boleh tidak mesti macam tu juga. Itu basic yang kita kena faham. Bila rukhsah ni adalah pelonggaran yang memudahkan untuk orang tersebut. Yang kita kata benda berkenaan, dia ada syarat-syarat dia. Bukan kita sewenang-wenangnya. Dia dikatakan, nyatakan, dia kata, dan salah ini untuk mencek-cek rukhsah ulama. Kerana rukhsah-rukhsah syariah tiada pecanggahan mengenai pengambilannya. Memang kita tahu, bila kita dalam Islam ni ada kelonggaran, kan, kemudahan, memang kita tahu tak ada halangan. Yeah? Untuk. Tapi kenapa? Bila cukup syarat-syarat dan tiada halangan-halangan, sebagaimana kita akan bincangkan nanti. Baru kita boleh ambil rukhsah tadi. Bila ada syarat dia cukup, memang kita berhajat pada benda tersebut. Bukan hanya kerana kita suka kelonggaran. Kita longgar, macam mana kita nak boleh, macam benda ni nampak haram, macam nak halalkan. Ini kena jaga sikit. Adapun hukum-hukum mencari rukhsah, itu mencari rukhsah pula dengan mengambil pendapat yang paling mudah di dalam permasalahan khilaf, ia merupakan ruangan tajuk ini. Itu tajuk yang kita akan bincangkan sebenarnya. Orang yang suka cari, bila ada khilaf, dia cari mana paling ringan. Bahkan kadang-kadang dia buat pula mazhab baru di atas khilaf tersebut. Ini punya. Sebagainya akan datang dengan tajuk seterusnya, insyaAllah. Baik. Faham eh? Pengenalan mencari rukhsah. Okey. Bila kita dah tahu rukhsah tu apa, apakah perbuatan mencari-cari rukhsah? Mencari-cari kelonggaran. Telah datang beberapa pengenalan dalam kitab ahli ilmu bagi mencari-cari rukhsah. Kesemuanya berpusing sekitar makna yang sama. Dan sebahagiannya lebih teliti berbanding yang sebagian lain. Sebagai contoh yang ditakrifkan oleh Badruddin Az-Zarkashi Asy-Syafi'i yang mati tahun 794. Bahawa ia adalah pemilihan seorang daripada setiap mazhab apa paling ringan ke atas dirinya. Pemilihan seseorang dari setiap mazhab apa paling ringan untuk dirinya. Bila ada pendapat, contoh macam bab berkenaan dengan kahwin, apa paling ringan? Wali kena ada ke tidak? Apa paling ringan? Saksi kena tidak? Jadi dia ambil benda paling ringan. Cuma kat sini nanti kita akan bincang tajuk talfik. So bila orang tu start dia cari daripada mazhab-mazhab yang banyak, apa paling ringan untuk diri dia kalau ada khilaf, kadang-kadang kat situ akan timbul talfik. Yang dipanggil penjalinan ataupun pencampur adukkan di antara pendapat supaya keluar pendapat baru. Masyarakat Islam kita di Malaysia kadang salah faham talfik. Bila kita contoh macam kisah orang kata kita mazhab Syafi'i je, sebenarnya kita tak diwajibkan macam tu. Contoh macam kita dalam bab zakat, zakatul fitr. Memang mazhab Syafi'i paling kuat dari segi dalil berkenaan dengan zakat fitrah. Zakat berhenti berpuasa, zakatul fitr tu, diorang kata kena bayar dengan makanan. Paling kuat dalil. Tapi kita di Malaysia, kita ambil dengan pendapat yang paling ringan. Itu pendapat mazhab Abu Hanifah yang mengatakan boleh bayar dengan wang. Betul, kalau sekiranya bayar pakai beras semua, semua ikut mazhab Syafi'i, jenuh pakcik yang tukang amil tu pikul beras. Kena macam keluarga saya, 14 orang anak kan, adik-beradik saya, 14 orang. So, jadi kalau bayangkan bapak saya bayar seorang 2.5 kilo ke 3 kilo lah dia bagi. Kali 10, 30 kilo. Itu baru saya, ni keluarga. Belum lagi cucu masuk sekali. Lamsam katalah kita orang keluarga 100 kilo. Kawan pula datang pula. Adik-adik 5 orang. Kali pula lagi. Yang ni pula 20 orang. Last-last sekali kan. Apa pakcik tu, badan jadi sasa. Sebab agak beras. Faham tak? Boleh bayang tak? Benda tu betul yang kita bincangkan. Semua makna dan pengenalan ini adalah dimaksudkan dalam kajian ini. Kerana yang dikendaki dengannya adalah bahawa seorang itu mencari-cari rukhsah para ulama dengan mengikuti yang paling mudah daripada pendapat mereka dalam masalah-masalah ilmiah. Di mana ikutannya terhadap rukhsah ini bukan dengan desakan kekuatan dalil. Ini problem dia. Dia cari bukan sebab dalil kuat. Kalau kita buat dalil kuat, kita tinggalkan satu benda, kita ambil 5 orang cakap sekian, kita ambil seorang ni, di atas sebab dalil dia paling kuat. Itu lain. Macam kes tadi lah, kes zakat bayar duit tadi. Ikut dalil, dia paling, yang paling kuat adalah bayar dengan
makanan asasi. Tapi ikut kepada apa? Kekuatan apa? Kekuatan keperluan masyarakat. Bayar pakai duit tadi, makan online boleh. Selcom ada buat kan? Mana orang tak sempat nak pergi kan? Lepas tu pergi nak bayar pula, dia pergi beratur ramai. Sebenarnya doa untuk orang yang bayar zakat tu pendek je. Macam Nabi doa kepada Ibn Abi Aufa, keluarga dia. Allahumma salli ala Ibn Abi Aufa. Ali Ibn Abi Aufa, selawatlah ke atas keluarga sekian. Cukup. Ini keluar panjang kan? Jadi beratur ramai, nak buat apa? Nak bayar zakat kan? Bayar saja tak boleh ke? Ha, sini duduk. Sebenarnya boleh bagi je. Bila awak bagi kan, ambil resit, dah selesailah. Ni apa ni duit ni? Ni lah zakat keluarga saya dan tak saya. Ha, cukup lah. Bagi duit tu, ambil resit. Kena beratur panjang tu. Tengok macam tu kan? Kena pagi raya lupa macam imam tak datang lagi kan. So jadi kadang-kadang benda macam ni yang kita panggil, kadang-kadang benda tu adalah panggil apa? Apa bayaran dengan duit tadi lebih ringan. Kau bawa beras gila. Kan? Bawa makanan sebagainya kan. Dan memang kita pula dalam masa yang sama memang masak makanan untuk siapa makan besok paginya. Kita buat masak-masakan makanan, buat ketupat lah, rendang sebagainya kan. Memang kita ajak orang makan dan sebagainya, itu dah menggantikan lah kedesakan tersebut. Sebab kita beri makan pada orang. Tapi masalah yang zakat tadi tu tadi sebenarnya dilonggarkan masalah bayar dengan duit tadi sebab kekuatan dalil. Bukan dalil ni, dalil dari segi masalah, dalil masalah praktikal. Adapun dari segi masalah nas, paling kuat adalah masalah bayar dengan makanan. Jenuh juga lah, bagi kita jenuh. Tapi nak fahamkan, dia bukan juga apa, bukan juga pilih pendapat paling ringan tadi kerana kecerahan bukti-bukti. Bahkan kerana ingin mengikut yang paling mudah dan paling ringan. Tak kira sama ada itu dengan keinginan dalam jiwa atau dengan sebab maksud suka-suka. Atau dengan sebab kejahilan diri. Atau kerana sebab lain yang datang penjelasannya. Akan datang penjelasannya dalam bahagian-bahagian akan datang. Kita akan lihat nanti macam mana dimaksudkan dengan perkara tersebut. Okay. Jadi, bila kita bincang berkenaan dengan mencari-cari tatabu' rukhas, dia perbuatan tadi, dia cari pendapat paling ringan dalam benda yang dia terkena untuk dapat paling mudah. Apa paling mudah? Dia kena pendapat ulama tadi. Dan bukan kerana kekuatan dalil. Bukan dia ambil paling mudah tu sebab dalil paling mudah ni paling kuat. Kan? Tapi dia paling mudah ni sebab apa? Sebab ini yang paling disuka. Ha, ini masalah. Ini panggil mencari-cari kelonggaran. Ini perbuatan ni yang ditujukan dalam tajuk ni. Bahkan bila kita bincang tentang kesan buruk perbuatan ini pun tentang perangai macam ni. Okey. Talfik, pengenalan talfik. Okey, kerana kita dah bincang berkenaan kita akan ambil dari mazhab-mazhab tentang pendapat, di sini akan timbul masalah talfik. Okey. Masalah talfik. Talfiq ni berkaitan lafaqa ila fiqhu talfiqan. Yang berkaitan lafaqa maksudnya jalin atau campur aduk. To mix. Yeah? Mempunyai hubungannya erat dengan mencari-cari rukhsah. Kerana itu seeloknya kita menyuruh masalah ini. Mafhumnya dan petunjuknya. Serta kita jelaskan perbezaan antara talfiq dengan mencari rukhsah. Apa beza talfiq dengan cari rukhsah? Sebab saya sebut tadi kan, saya kata memang orang tu akan cari pendapat paling ringan. Tapi daripada ambil daripada semua mazhab. Kadang-kadang dia seolah-olah macam perbuatan dia mazhab Syafi'i ambil pendapat mazhab Hanafi. Sebab itu paling mudah. Ataupun dia mazhab Hanafi ambil pendapat mazhab Hanbali. Sebab itu paling mudah. Bukan sebab itu paling kuat. Cuma kes ni kadang-kadang benda tu menyebabkan yang mencari-cari rukhsah tadi hampir serupa dengan talfik. Cuma talfik ni sebenarnya bukan macam yang dibayangkan. Macam di Malaysia, bila kita sebut tentang talfik ni, banyak orang menyangka bahawa bila kita contoh bab solat kan, bab solat kan, bab wuduk. Bila kita ambil wuduk kan, ikut cara sunnah tadi, kita sapu seluruh kepala, ada kata awak keluar mazhab. Sedangkan bila sapu seluruh kepala tu, anda sebenarnya beramal dengan sunnah. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, dia sunat. Dia tak wajib. Wajib dia sini je. Faham eh? Dia wajib sini je. Tapi bila orang tu buat macam ni, dia bukan jadi mazhab Hanafi. Tapi orang kita di Malaysia ni faham macam tu. Dia faham bila buat macam tu, tengok, talfik mazhab. Kejap mazhab Syafi'i. Lepas tu sapu kepala ikut Hanafi. Kita kena baik jaga Dan kita akan jumpa orang kata talfik ni, dia akan klasifikasikan bila anda ambil tadi. Macam contoh macam bila takbir, okey. Bismillah. Tak baca kuat. Ni satu lagi talfik lah ni. Kata mazhab Syafi'i, tengok bismillah tak kuat. Ikut mazhab lain. Dia kata talfik. Campur aduk mazhab dia kata. Ini salah. Meaning tu bukan meaning yang sama sebenarnya. Meaning talfik ni kita bincang sekarang. Dia kata apa? Dia kata yang dimaksudkan dengan talfik di sisi para ulama adalah mendatangkan dengan satu cara yang tak diketahui oleh seorang mujtahid. Maksudnya kita buat satu kaedah atau cara pelaksanaan ibadah
ataupun apa-apa berkaitan muamalah sebagainya yang tak pernah seorang pun mustahid buat. Itu dia jadi okay, buat tak ada siapa. Fatwa akan macam tu. Saya tadi lah macam kes yang soalan akak tu kan. Dia kata kalaulah saya rasa macam saya terbaca awal sebelum imam, macam mana? Benda tu tak ada siapa soal. Awak soal buat apa? Itu contoh soalan lah. Tapi macam pengeluaran fatwa macam tu juga. Macam kita contoh macam, kita kata waktu nak habis. Kan? Waktu nak habis. Kita jaga-jaga waktu nak habis. Kalau kita pergi ambil wuduk, kita mandi dan sebagainya, tak sempat nak solat. Adakah boleh kita tayamum? Tak ada satu mazhab kata boleh. Awak bangun lewat, macam Nabi SAW dengan para sahabat, dia tetap taharah macam biasa. Tetap wuduk dan sebagainya, kemudian baru dia dirikan solat tanpa dia ringankan masalah tersebut. Tak ada siapa pun keluar fatwa macam tu. Tapi kita keluar zaman kita sekarang, banyak orang keluar fatwa macam itulah. Jamak kerana apa? Kerana apa? Kerana nak malamkan nak kerja. Oh, ada shift malam malam ni. Sampai maghrib tu dia solat. Maghrib dan isyak. Lepas tu dia tidur. Faham? Para sahabat Nabi jadi pergi perang pun tak macam tu. Kan berjaga-berjaga kat sempadan pun tak jamak. Jaga sempadan. Dia duduk tinggal kat situ, tak buat macam tu. Tapi bila datang kadang-kadang keluar satu pendapat yang tak pernah dikeluarkan oleh seorang mustahid pun. Dan itu adalah dengan dia mencampur adukkan dalam satu permasalahan dua pendapat atau lebih. Cara dia keluar ni dengan cara dia bawa pendapat baru yang akan lahir dari kedua-duanya satu hakikat tersusun yang tak pernah mengatakan dengannya seorang pun di kalangan imam. Macam saya kata lah kes masalah apa? Menyampaikan pahala untuk orang mati. Mazhab Syafi'i kata tak sampai. Mazhab Hanbali kata sampai. Boleh. Dia buat daripada tu satu upacara baru. Sedangkan upacara yang dia buat tadi, Imam Syafi'i tak setuju, Imam Ahmad pun tak setuju. Upacara tu, ritual. Kalau setakat dia kata, dia baca Quran, ya Allah, aku baca Quran tadi, bagilah pahala pada mak aku. Amin. Habis. Boleh je. Tapi tak baca. Doa tak ada. Tak ada doa biasa ke? Nampak? Dia basic dia macam tu. Dia basic pada asal. Dia benda tadi kita faham. A, B. Tapi dia campur kan, bawa dua-dua pendapat tadi, dia letak, dia keluar dengan amalan baru. Ini panggil talfik sebenarnya. Yang kalau kita jumpa Imam Syafi'i, tanya Imam Syafi'i tak setuju. Jumpa Imam Ahmad pun tak setuju. Ini benda-benda yang berlaku eh. So ini talfik yang sebenar. Kalau orang kata pada kita, awak talfik mazhab, tanya dengan dia, bab mana? Saya tambah baru daripada benda yang tak ada mazhab cakap ke? Kalau kita macam kes tadi lah, macam kes masalah apa? Sapu kepala kan? Seluruh atau sebahagian. Ini pendapat mazhab. Contoh macam kita apa? Sentuh tak batal wuduk. Sentuh laki wanita tak batal wuduk. Ingat kita dengan isteri kita tersentuh. Kan dulu saya ingat dulu zaman kecil-kecil dulu kan tengok. Ada orang tu macam bini dia kacau suami dia. Ha, suami nak pergi masjid kan? Bini dia, ha, suami dia, jangan saya tu wuduk kan? Pernah tengok? Tak pernah tengok? Yang cerita piramli tu kutu babi. Dia lempang-lempang kan? Buka-buka. Apa tu? Kutu babi. Allah batas semangat saya. Itu kelakar jugalah kan? Alakulihal nak fahamkan sekarang. Bila katakanlah seorang tu berpegang dengan pendapat tak batal wuduk. Dan itu memang datang daripada hatta dalam mazhab Syafi'i sendiri pun. So anda bukan talfik mazhab tau. Kalau orang kata awak talfik mazhab, kejap ikut mazhab Syafi'i, kejap tak ikut Syafi'i. Tak. Kita ikut Syafi'i juga. Dari pendapat dia yang mengatakan boleh. So basically benda macam ni kan. Ataupun kita kata dalam ni, hatta kalau kita ikut Ahmad sekalipun tak salah. So pendapat tu datang daripada Imam Ahmad. Tak ada masalah kat situ. Sebab kita kata talfik ni, kita datangkan dengan pendapat yang imam ni tak cakap, imam ni tak cakap, seorang tak cakap. Kita, tapi cara kita nak bawa tu kita bawa banyak-banyak. Kita letak semua, lepas tu kita keluar dengan hukum baru. Okay, dia kata sini eh. Dia kata sini, para ulama bercanggah pendapat mengenai hukum talfik. Ada di kalangan mereka melarang sama sekali. Ya, ada di kalangan mereka yang boleh sama sekali. Dan sahihnya wallahu a'lam adalah memperincikan di dalam perkara berkenaan. Iaitu dikatakan ia dibolehkan dengan beberapa syarat. Talfik ni boleh apa syarat, dia kata. Antaranya pendapat yang dipilih oleh Syihabuddin Al-Qurafi Al-Maliki yang mati tahun 684. Syekh Islam Taimiyah rahimahullah 728 dan pelajarnya Ibnu Qayyim 751. Dan Syekh Abdul Rahman Al-Muallimi, ni antara ulama Yaman eh. Apa Abdul Rahman Al-Muallimi? Yang mati tahun 1386.
serta lain-lain lagi dan diperakui oleh Akademi Fiqh Islam Antarabangsa. Okey. Dengan memerhatikan kepada syarat-syarat yang disebut oleh setiap seorang kalangan mereka, kita boleh simpulkan kepada apa yang berikut. Menurut talfik tadi kan, bila seorang tu beramal, dia pilih pendapat tadi dan sebagainya, dia pilih pendapat yang baru, bukan buat pendapat baru, dia pilih dia pilih pendapat yang paling ringan dan sebagainya daripada pendapat tersebut. Dia kata okey, talfik ni dilarang, syarat dia dilarang apabila ia membawa kepada pengambilan rukhsah-rukhsah yang terlarang. Berkata Syekh Al-Muallimi 1386 mati, permasalahan talfik hanyalah diketatkan padanya apabila ia kerana semata-mata mengikut citarasa dan mencari rukhsah. Kita ketatkan, tak boleh suka-suka hati sebab bimbang orang tu cari kelonggaran untuk suka-suka hati dia. Untuk kerana apa dia seronok. I rasa I best benda ni, I tak mau. Kata. Misal paling terkenal adalah mengenai perbuatan demikian adalah perbuatan talfik sebahagian penyair dalam bait-bait syair yang masyhur. Sebagai penyair, dia kata apa? Di mana dia menanyakan, dia menyangka Abu Hanifah membolehkan nabiz. Okay, nabiz ni, tuan-tuan kena faham nabiz tu apa? Nabiz berkaitan nabaza, lempar atau campak. Okay, dulu orang Arab, dia tak ada kodil FNN. Kodil FNN, sasi dan sebagainya kan? So, diorang, hatta nabiz sendiri pun, dia diorang suka makan, minum nabiz. Nabiz ni, air, bekas air, dia letakkan tamar cita-cita masuk dalam tu atau kismis simpan 2-3 hari manisan dia keluar dia minum. Ada peringkat kalau kita tersilap dia jadi arak. Benda tu jadi arak yang buat pula kat rumah kan, tapi benda ni boleh lah selagi tak ni dia balik pada asal. Nabi pernah larang para sahabat daripada bekas-bekas tentu daripada batang tamar, labu, tapi lepas tu tahun berikutnya Nabi kata tahun ni buat tapi jangan minum yang mabukkan. Pasal benda tu adalah minuman yang dia suka, berperisa. Berperisa tu sedap. Kalau nak minum sejuk pula, diorang embunkan. Tahu embunkan, letakkan tepi atap dan sebagainya. Esok pagi pun minum. Dia memang sejuk lah. Dan kalau nak sejuk lagi, simbah air kat luar, biarkan bekas ni tu. Ha, lagi sejuk. Jadi kalau tuan-tuan pergi dekat Sudan, di luar rumah diorang, luar rumah tu diorang ada zir, bekas pasu daripada tanah, diorang isi air dia tu. Itu dia tutup lah, tutup dari penutup. Kalau tak tutup, nyamuk masuk. Ha, besok pagi awak ambil-ambil, air tu sejuk. Kita berebut dengan kawan-kawan Afrika kita, buat bekas. Tapi kadang-kadang kita minum-minum kan, tak perasan masuk sekali intik. Tak perasan, jangan intai kan. Dia kat Malaysia ni, buat tak tahu pejam mata je. Tapi sejuk, sangat sejuk. Cara mereka minum air sejuk ni tu, tak ada ais. Tapi bila padang pasir ni kan, cuaca dia malam ekstrim sejuk, siang ekstrim panas. So bila dia nak sejukkan, dia simbah air kat bekas tu, ke tanah kan. Kemudian bila air itu meruap, dia akan bawa suhu berlebihan. Dia macam style kita berpeluh lah. Kita peluhnya tu sistem kita. So kita bila berpeluh, suhu badan kita yang lebih dia bawa lari oleh peluh kita. So itu jadi sejuk. Macam tu sistem dia nak minum air sejuk. Dia kadang-kadang sebab tu balut kain. Kemudian simbah air gantung tepi tingkap. Lama sikit nanti ambil, memang sejuk. Ni kaedah dekat Malaysia tak jadi. Pergi 7-11 beli ais. So Nabi ni, dia perbuatan kita mencampakkan dan bekas tu tinggal. Sometimes dia boleh sampai jadi arak. Memang jadi arak, memang jadi mabukkan. Sebab tu Nabi pesan kepada sahabat. Nabi kata simpanlah pada mana-mana bekas, wala tashrabu muskira. Jangan kau minum yang mabukkan je. Kalau rasa benda tu start, dia nak tahu mabuk ke tidak, dia start masam. Dia start masam maksud dia tak ni. Pasal ketika yang mula-mula tu dia akan manis. Normally 3 hari. Menendak 3 hari. So panggil nabiz. So sekarang ni dia kata apa? Ada orang penyair ni kata apa? Abu Hanifah membolehkan nabiz. Perbuatan dia lah perang air peraman, cebisan buah-buahan. Okay. Dan Syafi'i pula kata, Imam Syafi'i pula berkata nabiz dan arak adalah benda yang sama. Okay. Nabiz dan arak adalah benda yang sama. Tapi maksud Imam Syafi'i tu kalau nabiz tu jadi arak. Dia pasal kisah di sini. Tuan-tuan kena faham. Bila tuan-tuan buat peraman air, kalau memang daripada mula simpan jus itu untuk jadi arak, dia haram sampai bila? Selagi tak jadi cuka sendiri. Kalau tuan-tuan tukar, tetap haram. Dia tukar sendiri, halal. Sebab tu para sahabat dahulu ada yang jumpa Nabi SAW, dia ceritakan berkenaan anak yatim. Anak yatim, bawah jagaan dia. Keluarga dia yang dulu tak tinggal kecuali satu geluk arak. Dia tanya Nabi, ya Rasulullah, boleh tak kami tukar arak ni jadi cuka? Kemudian kami jual cuka tersebut, bagi duit kepada budak-budak ni. Nabi kata tak boleh, mereka tumpahkan. Hariku. Ahriku. Nabi kata.
Ni tak ada, Nabi suruh tumpahkan terus. Sebab para ulama kata kalau kita ambil arak, kita buat cuka sendiri, maka tetap haram walaupun dah jadi cuka. Sedangkan kalau dia kata benda tadi kita buat, macam tadi kan Nabi tadi kan, kita tak niat nak buat arak. Macam tuan-tuan makan tapai, tahu tapai? Ha, kalau orang tu buat tapai, memang nak makan tapai, nak manis pulut tersebut atau ubi kan? Ubi tersebut kan? Memang tuan-tuan tak ada masalah. So, memang proses dia tadi untuk makan benda manis. Okay. Tapi kalau tuan-tuan buat tapai tadi untuk mabuk, start-start dah haram. From the start. Jadi Imam Syafi'i ketika dia kata nabis dan arak adalah benda yang sama, maksud bila dah mabuk, sama je hukum dia. Sebenarnya, walaupun nabis tadi asal bukan tujuan untuk mabuk, yang arak ni memang dibuat untuk mabuk. Tapi bila dah mabuk, ini mabuk, ini mabuk, hukum dia sama. Bukan maksud dia nabis. Sebab nabi minum nabis. Nabis tu nabi pun minum. Dan bahkan guru Imam Syafi'i, Waqid bin Jarrah, dia minum juga benda tu. Dia peraman tadi, dia minum. Masa lepas 3 hari dia minum. Sebab nak bagi manis kan. Zaman dulu tak ada kordial. Tak ada kordial. Jadi kita minum manisan macam tu. Atau air madu ke macam tu. Jadi cara mereka minum benda manis. So, cuma kalau ini dibuat tanpa niat arak. Yang ini memang arak. Kalau ini dah mabuk, dia serupa je. Itu maksud Imam Syafi'i. Itu maksud dia. Cuma kat sini, penyair ni main. Dia laga kan. Dia kata, Abu Hanifah kata Nabi halal. Memanglah ketika tak mabuk halal. Ketika dah mabuk, haram. Sebab Nabi pesan dah. Nabi kata jangan minum yang mabuk kan. Minum, simpan dan bekas mana kamu nak. Jangan minum mabukkan. So dari situ sebenarnya Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tidak bercanggahan. Whenever Nabi sudah jadi mabuk, dia serupa dengan arak. Walaupun asal bukan diniatkan untuk arak. Yang pula Imam Abu Hanifah pula kata Nabi ni halal ketika belum mabuk lagi. Betul lah. Okay. Tapi diorang buat. Okay, dia kata, lalu dia campur adukkan dari dua pendapat berkenaan, satu pendapat, dan natijahnya adalah menghalalkan arak. Dia ada syair. Syair dia kata apa? Dia kata telah membolehkan orang Iraq nabis dan peminumannya. Sekejap, tak sedap baca yang Melayu. Baca Arab pun sedap. Sekejap eh. Okay. Kat sini. Jadi kata apa? Haitsu yaqul, kata, abahal iraqiyun nabidha wasyurbahu. Dalam membolehkan bangsa Iraq, orang Iraq, dia maksudkan siapa? Abu Hanifah lah. An-nabidh. Nabidh tadi. Dan peminumannya. Wa qala al-harama al-mudamanatu was-sukru. Dan dia kata yang haram itu adalah ketagihan dan kemabukan. Betul lah. Kan? Wa qala al-hijaziyu, berkata orang Hijaz pula, itu Imam Syafi'i dia maksudkan, asyaraban wahidun, dua minuman tu sama je, arak dan juga nabi serupa je. Kita balik asal sebenarnya pada masalah kalau dah mabuk. Okey. Fa halat lana min baini qawlayhima al-khamru, maka halallah untuk kita dari dua pendapat mereka ni arak. Sa akhudhu min qawlayhima tarafayhima, dia kata daripada aku akan ambil daripada dua kata-kata mereka, dua penjuru dia. Wa ashrabuha la fariqal waziru wal wizru, dan aku akan minum ya, dan tak ada beza pendosa dan dosa itu sendiri. Dia kata al mustahar, dia yang dimasyhurkan anna hadzal hadzal abyat, bahawa apa syair-syair ni li Abi Nawas, tapi wal aqrab, tapi yang paling hampir adalah wallahu alam annaha li ibni ar-rumi haitsu innaha musbitatun fi diwanihi, di mana dia disabitkan dalam dewan syair dia. Ada kitab lah, kitab-kitab ni nukilkan balik. So maksud dia benda tu syair ni, dari situ dia kata apa? Daripada mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i pendapat, Abu Hanifah, dia keluarkan pendapat baru. Dia ambil daripada tengah-tengah tu kan? Mana boleh lah tu. Boleh lah arak. Pada asal beza dia, nabiz. Asal tajuk dia nabiz. Arak dua-dua pihak kata haram. Imam Syafi'i kata nabiz tu serupa macam arak. Lepas tu dia ambil daripada situ, arak jadi halal. Arak jadi halal, dia kata. Ini masalah kita nampak macam mana yang berlaku kan. Okay, dia kata kat sini, dia kata ambil penghalalan arak. Ini contoh, talfik tadi menjadikan yang halal tu, yang haram tu jadi halal. Contoh macam saya tengok dekat universiti kat Malaysia, ada jadi kes. Couple, kan hubungan lelaki wanita, tanpa hubungan apa, tanpa ikatan perkahwinan, kan? Haram halal.
Saya takut-takut cakap kenapa? Haramlah. Lepas tu dia ambil kata kalau sekiranya keperluan untuk membina jemaah. Ni pasal budak tu mengadu kat saya. Dia kata dia punya nakib-nakib ni. Dia kata cinta apa panggil dia panggil? Apa dia kata? Ada kalimah dia. Tapi dia boleh kalah couple. Boleh berkapul lah sebab dia semangat belajar. Macam kita nak pergi usrah kan, bawa yang perempuan-perempuan sekali. Barulah jadi macam yang ni pun rajin datang usrah. Serius, kisah benar. Sampai kan dia buat pergi apa pergi masuk bawa apa? Bawa dawai lah. Yang lelaki tengok perempuan golik-golik macam tu, yang perempuan tengok lelaki. Dia menghalalkan daripada masalah tadi satu pendapat yang tak pernah siapa halalkan. Atas alasan kena nak membina jemaah. Untuk supaya kita ni kuat berjuang dan sebagainya. Last sekali balik-balik tu lepas tu tak ada pun. Semua ni kan. Seorang jadi imam muda, imam tua semua ada. Tak ada seorang budak tu imam muda. Dia cerita tadi. Jadi dia halalkan hubungan lelaki wanita tadi pasal untuk tujuan tadi. Dia keluar mazhab baru. Halal, tak apa. Sebab kerana apa? Kerana untuk jemaah. Untuk jemaah benda ni penting. Supaya kita ada apa pelapis akan datang dan sebagainya. Ni dia buat. Jadi kata jadi maksudnya dikeluarkan daripada hukum haram tadi jadi halal pula. Dan bila talfik berkenaan okay, dia pertama, apabila talfik berkenaan membawa kepada pembatalan hukum. Ya, pembatalan hukum seseorang hakim. Ini kalau seorang hakim tu dibuat hukum dan hukum dia tadi penting. Apa kerana hukumnya tidak akan mengangkat percanggahan dan juga menghalang huru-hara. Ya, contoh dia kata kat sini dalam footnote eh. Okey, dia kata macam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi kata, dia kata okey, berkata Imam Syatibi, dia kata tidak sah untuk seorang hakim berpatah balik pada hukumnya pada salah satu pendapat. Okey, kalau contoh macam contoh, tuan-tuan pernah dengar kan Umar bin Khattab anhu dia pernah hukumkan untuk adik-beradik kandung tak dapat apa pasal dia makan apa lebih. Adik-beradik si ibu dapat habuan 1/3, yang adik-beradik tak dapat apa, kosong. So, jadi apa jadi? Umar bin Khattab pada tahun pertama tu memang jadi jinlah di kisah tu ada suami, ada ibu. Lepas tu kemudian ada ni adik-beradik seibu. Si suami akan dapat setengah. Adik-beradik seibu si akan dapat ramai 1/3. Mak pasal ada adik-beradik lebih daripada seorang, mak dapat 1/6. So habislah. 1/3 kan? Lepas tu 1/6 habis setengah. Lepas tu setengah lagi suami ambil. Lepas tu masalah sekarang ni ada adik-beradik kandung. Adik-beradik kandung makan lebih. Apa lebih ada? Dapat. Tak ada? Tak dapat. Tahun pertama Umar buat macam ni. Tahun kedua, orang-orang yang datang jumpa Umar, apa, dapat jadi kes kali kedua. Serupa. Setengah suami ambil. Mak 1/6. Adik-adik si ibu dapat 1/3. Adik-adik kandung tak dapat lagi. So adik-adik kandung yang kali kedua datang, dihujah Umar. Dia kata, katakanlah bapak kami kedai. Kata bapak kami kedai. Bukankah mak kami satu? Mak, sebab diorang, dia berhubung dengan si mati dengan mak. Dapat. Kami ni mak dan bapak. Okay, katakanlah bapak kami keledai. Atau bapak kami batu dalam sungai. Dia kata yang tu. Bukankah mak kami satu? Betul Umar diam. Umar hukumkan semua kongsi. So diorang semua jadi adik-beradik si ibu. Hilang status adik-beradik kandung. Tinggal adik si ibu je. Lepas tu orang yang tahun lepas Umar dah hukum. Datang balik. Tak dapat kan? Dia kata ya Umar Amirul Mukminin. Macam mana ni? Tahun ni boleh pula. Tahun lepas tak dapat. Umar kata apa? Ini ayat dia. Itu apa kami hukum dahulu, ini apa kami hukum sekarang. Second judgment tak boleh patahkan hukumnya tu. Yang hari tu punya, hari tu punya. Yang sekarang punya, sekarang punya. Dia tak boleh patah balik. Kalau tidak masalah, jahanam lah. Nanti orang ni tutup balik. Macam kes itulah, apa nama? AES. Kan itu kan ada keluar dimansuhkan. Lepas tu ada yang dah bayar kan tu kan. Dah bayar dah, sebut laju tu kena bayar. Lepas tu nak tuntut balik. Kan boleh, dah lepas. Mana apa keputusan hari tu, hari tu. Yang terbaru. Tak boleh kita, kalau kita gabungkan masalah. So benda ni akan menjadikan masalah, dia kata. Dia kata hanyalah pentadjihan, dia kata. Dia kata dengan sebab kasih sayang dan juga penguasaan atau menaikkan hajat. Hanya pentadjihan dari sudut pengambil yang diambil kira daripada segi syarak dan disepakati pada oleh para ulama. Maka setiap orang yang bersandar kepada bertaklid pendapat yang tak dipastikan atau ditarjikan dengan tanpa pengertian, maka dia telah menanggalkan ikatan bersandar kepada selain syarak.
Mana dia dapat berkaitan dan bersandar pada selain syarak. Semoga Allah Taala menyelamatkan kita daripada yang demikian. Maksudnya kalau orang tu asyik tukar-tukar kan, dilanggar-langgarkan hukum tadi, berakhir dengan masalah akhirnya apa tahu? Akhirnya undang-undang dan peraturan habislah. Ini talfik yang bahaya. Okey, kemudian ketiga yang bawa kalau talfik tadi bawa kepada pembatalan apa dia amalkan secara taklid dalam satu kejadian. Contoh macam kita dalam Malaysia ni, kita punya hukum bila kita okey, dalam mazhab Syafi'i eh, kalau nikah tadi bukan dengan wali tak sah. Faham eh? Bukan wali tak sah. Ada orang dia nikah dengan cara tak pakai wali. Tiba-tiba dia tertalak bini tu dengan cara apa? Talak tiga. So, habislah kan? Tapi tiba-tiba dia nak pastikan bini tu boleh jadi bini dia lagi, dia ambil mazhab Syafi'i. Dia kata, ini bukan bini saya, jadi cerai tak sah hari tu. Cerai tak sah. Haa, orang tak? Dia lompat. Dia dah, pertama A dia gatal dah. Gatal dia adalah dia nikah tanpa wali. Dia ambil kawan dia, mat, kau nikahkan aku, mat. Ini kisah benar, jadi kes. Bukan tipu-tipu, memang jadi kes. Ada orang dia ni dia minta kawan dia nikahkan. Mana sah? Pernikahlah nikah bin wali wa syahidin. Mazhab Hanafi sekalipun, even though dia kata perempuan tu melafazkan sendiri, tapi wakil kerajaan kena hadir. Bukan nak nafaskan dalam semak seorang-seorang tau. Ni pun dalam semak kan. Ini apa dalam semak ni? Baru akan nikah tadi. Tak boleh. Kena datang wakil kerajaan hadir. Bukan dia pasal dalam mazhab Hanafi sebenarnya dia tajuk masalah pelafazan. Pasal perempuan tu patut berkuasa atas hak dia. Sebab bila dia jual beli, dia boleh tak lafaz sendiri. Sewa menyewa? Boleh. Tapi bila katakanlah bab kahwin, macam sewa beli, sewa menyewa, beli jual dan sebagainya, yang akan termudarat dengan benda tersebut siapa? Dia sendiri. Bab kahwin, bukan abah dia nak kena tidur dengan orang tu. Dia. So, kalau lelaki tak senonoh, apa bapak dia pegang? Itu ujah Hanafi. So, dia kata apa? Perempuan tu lafazkan. Kalau tuan pergi ke Iraq. Iraq. Jordan masih lagi kot. Mesir. Perempuan tu nafaskan sendiri. Lafazkan sendiri. Aku nikah diri aku dengan kau. Tapi orang tu kena ada lah. Wakil kerajaan datang. Bukan suka-suka hati je. Acik tak. Even kawan kita tak boleh. Ada di kes ada seorang apa kawan saya punya kawan. Dia cerita kawan dia punya kawan, punya kawan. Jauh ni. Supaya tak ada siapa tahu siapa. Dia nak nikah. Dia panggil nikah urfi. Uruf. Maksudnya perempuan tu datang, waktu tu sekejap. Ketika tu dia nak pergi merayau, sekejap. Nak pergi nikah di Thailand. Perjalanan tu dah sahih dah. Tak sah lah. Kalau nak kahwin sebelum kahwin dia kena datanglah mahram dia. Tapi kena nak jalan sama-sama. Sampai ke Thailand, dia orang nak nikah dulu. Dekat mana? Jalan Duta. Lepas tu dia minta kawan seorang tu datang sebagai saksi. Lepas tu kawan tu kata macam, ha? dia kan? He? Faham tak? Jadi talfik tadi. Benda kita kat Malaysia, kita ada taklid. Berkenaan masalah mazhab Syafi'i. Okay? So sekarang ni orang tu kata, yelah mazhab Syafi'i. Tapi bang, kita mazhab Hanafi pun kata boleh. Ha, dia start tu. Okay, macam tadi kes dalam masalah mazhab Hanafi, wali tak ada. Perempuan tu lafaz sendiri sah. Okay. Cuma wakil syar'i kena ada. Okay. Sekarang ni, dia pasal nak pastikan talak dia tadi jadi invalid. Pasal tertalak tiga. Kalau nak halal balik untuk dia, kena perempuan tu kahwin lain. So tak nak orang lain pegang perempuan tu. Dia pegang mazhab Syafi'i kata, nikah tu tak jadi. So bila nikah tu tak jadi, talak dia tak valid. Nampak tak? Ha, dia seronok ni dia main macam tu kan. Ha, rasa macam boleh tapi tak boleh. Permainan ni main permainan yang berlaku. Dia batalkan benda tu, benda yang diamal secara taklid. Sebab kenapa? Kerana nak pastikan dia lepas. Okey. Ataupun bawa pada menyalahi ijmak atau apa yang dimestikan daripadanya. Benda yang daripada ijmak kan, macam kes bila kita kata apa? Dia beri contoh sebenarnya. Contoh di kitab tersebut yang asal eh. Ha, dari sini. Dia kata tapi yang kedua tu kita jumpa di bawah dia kata. Ha, jadi kat sinilah yang misal pertama dia kata kalau dia kata pada seorang wanita lauqala li imraatihi, seorang lelaki kata pada isteri dia, anti talik albattata, engkau sudah habis. Dan dia melihat cerai itu kali ketiga.
Jadi kata lepas tu dia fikir balik kan, di antara dia dengan perempuan tu, dia kata alamak, dia kata dia, perempuan jadi haram kat atas dia. Kemudian dia lihat lepas tu dia nak balik daripada tiga jadi satu. Maka dia pun dalam pendapat dia, dan dia azam kata, dan dia tak kembalikan kepada isteri dia, dia pendapat yang baru. Dia kata maksudnya dia cerai talak tiga, engkau putus habis. Jadi lepas tu okey, tak jadilah, ayam ambil satu je lah. So dia kata ada pendapat kata satu, tiga jatuh satu. Ketika dia cakap tu, dia nak tiga. Memang dia nak tiga. Lepas tu dia kata, tapi ada pendapat kata satu kan? Ha, ni masalah lah. Hal macam tuan-tuan dengar hari tu. Kes apa? Kes apa? Sumpah taklik. Taklik bini kalau pindah parti jadi sekian-sekian. Ada pendapat kata boleh lah. Tuan-tuan, ni kena faham. Syekh bin Baz rahimahullah, dia pegang pendapat Ibn Taymiyah. Maksud dia, kalau anda kata orang tersebut dia sumpah talak, benda ni dipakai dulu zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dulu, nak pastikan menteri-menteri ni tak setia, diletakkan cerai bini kalau dia berpantadah. Itu kaedah diorang buat. Cuma ketika tu para ulama bahaskan, jumhur para ulama kata, kalau dia kata, contoh macam dia kata, kalau Manchester menang, awak jatuh talak. Jatuh talik. Tapi dia kata, demi Allah, ha, dia kata, wallahi, kalau sekian-sekian. Maka kat situ ada pendapat kata, kalau sumpah, maka sumpah tu boleh hilang dengan sebab kita batalkan sumpah tersebut. Pendapat yang itulah, tapi pendapat Ibn Taymiyah saja. Ada pun jumhur para ulama kata tak boleh. Memang jatuh. Sebab dia kata kalaulah bulan lagi cantik, bulan mengambang malam ni, you tercerai, jatuh. Cuma kes disebut wallahi. Pendapat Ibn Taymiyah, wallahi itu menyebabkan kata-kata dia tergantung dengan sumpah tersebut. So kalau sumpah tersebut boleh dibatalkan dengan beri makan fakir miskin atau bebas hamba atau pakaian kan, ataupun puasa 3 hari. Jadi kata apa? Syekh bin Baz rahimahullah sendiri, dia pegang pendapat Ibn Taymiyah, dia kata sedemikian. Tapi in the end, hujung tu, dia kata apa? Setiap orang patut bertanya dengan penguasa tempatan masing-masing. Ha, ini balik pada asal. Sebab kita kan, kita nak benda kita nak. Maksudnya ini masalah bahaya eh. So masalah kemaluan faraj, dia adalah benda asal dia haram. So ada syubhah, jatuh. Kita tak boleh macam agaknya, barangkali, tak boleh. Kalau buat benda-benda yang lain macam muamalah sebagainya, mungkin kita asal halal. Itu datang dari kata haram boleh. Ataupun ada berkenaan dengan abdha' ataupun masalah faraj, dia adalah benda yang takkan halal kecuali dengan dalil. So bahaya. Jadi kadang-kadang macam ni lah dia tukar. Macam tadi yang kedua kita sebut tadi, yang apa, lelaki tu dia mazhab Hanafi, nikah tanpa wali, masuk daripada kesihatan, jatuh talak. Kemudian dia kata alamak, dia tak nak kan? Dia tak nak. Dia katalah nikah saya tu tak sah sebab saya mazhab Hanafi, tak ada wali. Mazhab Syafi'i kata tak sah. Jadi talak saya pun tak sah. Okey. Jadi perbuatan macam ni dia kata memang termasuk di antara perbuatan talfik. Dia talfiklah dia untuk dapat lari daripada ijma' semua jatuh. Semua ijma' dia kata jatuh. Tapi dia kata apa? Tapi kalau saya ikut mazhab Syafi'i, saya punya nikah tak sah lagi kan? Ha, dia kata. Dia kata macam ni, dan apabila ia membawa kepada keadaan yang tak diperakui oleh seorang pun di kalangan mustahid. Seperti siapa-siapa mengahwini seorang wanita tanpa wali, tanpa saksi. Ni tak ada, dua tak ada. Wali tak ada, saksi tak ada. Just both of them. Yang mana dia kata apa? Kerana apa? Kerana bertaklid dengan Abu Hanifah dalam tak ada bersyarat kewalian, serta bertaklid mazhab Malik dalam masalah tiada saksi. So dia nikah berdua je. Saksi tak ada, wali tak ada. Yang mana dia kata penyaksian, dan dia kata problem dekat ni nikah tak sah sebab pertama, kedua-dua imam Abu Hanifah dan Malik tak membolehkan campur aduk macam tu. Macam Abu Hanifah dia kata tak ada wali, tak ada tak apa, perempuan tu lafaz sendiri, tapi kena ada saksi. Malik pula kata wali ada, saksi tak ada, dia kena ada wali, tetap ada. So, jadi campur aduk macam tu, kedua-dua imam tak boleh kan? Kerana telah lahir daripadanya pendapat yang lain, hasil daripada pertentangan tadi. Kan, pertentangan dua mazhab tadi kan? Dan di atas cara ini, di atas cara yang tak disahkan oleh mereka. Kalau tanya Imam Malik tak setuju. Abu Hanifah pun tak setuju. Macam kisah tadi lah kita sebut, bukan masalah apa, atas pahala pada orang mati. Kita bagi Imam Syafi'i kaedah, tadi Imam Syafi'i tolak. Bagi pada Imam Ahmad tolak. Ya. Yeah. Kedua pendapat ini bertentangan dengan dalil yang sahih yang datang dalam masalah ini. Dan sedia maklum bahawa asal dalam kemaluan faraj adalah haram. Selagi tak datang dalil kata halal, haram.
kaedah tu salah je, haram. Tak boleh. Sebab ini kita berjaga-jaga dengan masalah. Pasal dia akan kait dengan keturunan, kait dengan masalah maruah. Maka tak boleh diteruskan. Kena pastikan dengan perintah mahkamah. Bukan datang dengan kita duduk tepi-tepi apa, tembok sebagainya, akad nikah sendiri. Saya cakap ni pasal benda jadi kes. bukan main-main, betul-betul. Bahkan yang dibuat oleh ustaz sendiri. Ustaz sendiri, kan? Gelaran so-called ustaz lah. Dia kadang ada kata, dia kata alasan dia, sekarang tak ada kerajaan yang sah. Serius? Dia anggap semua dah kafir? Semua tak ikut perintah Tuhan? Semua dah kafir? So, macam kita duduk kat pulau apa? Pulau cerita apa? Cik, pulau lah. Pulau mana dua-dua. Lelaki perempuan duduk dalam tu. Tak ada orang lain dah. I and you, you and me. Apa tentang cerita pulau tu kan? Tak tahu. Banyak mana cerita pulau. Aku lihat. Saya tak ingat, betul-betul tengok. Okay. So, jadi, maksud dia, bila kita kata tinggal, kita lelaki dan perempuan saja. Ni ada kes dia. Dibahaskan oleh para ulama. Kalau kita terdampar pada satu pulau, kita dengan semua perempuan saja ada. Macam mana nak kahwin? Pernah-pernah persoalan kan? Tak pernah tak macam, haa, tercampak kat pulau, aku dengan orang tu je ada. Ha. Ini perbahasan yang kadang-kadang timbul. Diorang, faham tak? Diorang dah adakan idea tadi. Tapi macam kes yang ustaz seorang ni, yang saya tak sebut nama. Okay. Tapi dia memang terlibat dengan tajuk ni sebab dia rasakan, jazakallah khair. Macam bagi tahu sebuah inti, bismillah. Okay. Yang mana dia datang, okay, dia memang anggap pemimpin dunia ni semua dah musyrik, kafir dan sebagainya, dah terluar, rosak akidah. So lepas tu jadi halal untuk dia nikah dengan kawan, dengan perempuan dia nak tanpa wali. Itu basic dia pegang. So perempuan ni berada jauh daripada wali dia yang asal. So duduk kat tempat jauh. So negara dia, tempat dia berada tadi, tak perlu jumpa wali. Sedangkan kita dalam Islam, bila Nabi kata ana wali man la waliyalah, aku wali siapa tak ada wali. Aku wali siapa tak ada wali. Dari sini kita boleh, contoh macam pergi London ke, pergi magistrate, jumpa hakim, tantangan, dia boleh nikahkan kita. Hatta di kafe. Hatta di kafe sekali pun. Sebab ini kembali kepada kes Najasyi, ketika dia nikahkan Nabi dengan Ummu Habibah. Di dalam umat Islam, diorang tahu dia Muslim. Tapi di mata orang ramai, dia apa? Dia Nasrani. Bahkan dia bayar untuk Nabi mahar. Ummu Habibah binti Abi Sufyan datang kepada Nabi, dah siap bayar mahar. Nikah kat sana, siap-siap. So sebab tu kita berada di negara kafir sekalipun, macam tuan-tuan dengar orang nikah kat Thailand kan, apa salsah? Sebab juru nikah tadi dilantik oleh Raja Thailand. Kalau orang tu nikah tanpa Raja Thailand punya pengesahan, tak sah. Macam dia nikah tepi kampung ni lah. Pak Mat, nikahkan saya. Boleh ke? Boleh je lah, Pak Mat kan Muslim. Tuan-tuan kena faham ni. Sebab kes orang pergi Thailand, orang tanya saya. Saya kata, sah kalau anda kata juru nikah tu lantikan kerajaan Thailand. Oh, betul. Sebab bila Nabi kata aku wali siapa tak ada wali, maksud dia ketika Nabi take over sebagai pemerintah, penguasa kerajaan. Lepas tu orang yang tak ada wali, macam perempuan-perempuan ni apa yang mualaf, yang masuk Islam kan, nak nikahkan, Jabatan Agama Islam akan take over dia punya pernikahan. Sebab dia tak ada wali yang sah untuk nikahkan dia, dan Jabatan Agama Islam akan turun. Pendaftar nikah kawasan tak boleh buat kerja. Kena datang daripada lantikan daripada tu. Pasal ni tauliah daripada sultan atau raja atau agung. Itu betul dia. Sebab raja atau agung tu itulah wali kepada siapa tak ada wali. Bukan suka hati tau pergi jalan sepadan, acik ke pakcik ni. Ha, jangan. Dia ada tauliah tak daripada raja Thailand? Kalau dia ada tauliah, yes, sah. Kalau dia tak ada tauliah, maka nikah dia tak sah. Dia sama macam awak pergi belakang rumah, nikah dia orang lain. Faham eh? Okay. Dan juga ketiga, tak sah juga nikah tadi. Sebab apa? Bahawa dalam yang demikian terdapat sikap mempermainkan terhadap syariah dan keluar dari matlamat yang agung. Orang akan main-main lah. Jumpa sekian, tak apalah, boleh lari lah. Ada pendapat kata boleh. Bahkan saya dengar, seorang ustaz tu, ustaz jugalah. Asal ustaz semua? Yalah, kalau orang kata, dia tak sami kan, orang tak kisah. Yang sami gila ustaz memang. Dia bukan Islam, apa ustaz kita bincangkan? Kenapa kita gila nak bincangkan sami bercakap? Kalau ustaz cakap, kita kena terangkan lah. Sebab talfik mazhab ni berlaku. Ada seorang ustaz tu, dia kata, yang kotainya, arak ni, arak anggur dengan arak tamar je. Sebab itu yang ada zaman Nabi. Arak-arak lain tak ada. Serius. Ya.
Nak tengok permainan masalah ni bukan kecil-kecil tau. Kalau anda kata orang-orang kan kata tengah-tengah apa lepak mafasid. Mana dengar? Lepak mafasid. Aku rasakan ayat ni kan, ayat tu. Ah ha, itu orang macam tu dia biasalah. Saya rasa ayat ni kan sangat bahaya. So bukan hak dia untuk bercakap macam tu tentang agama. Okey, okey, berkata As-Safari ni yang mati pada 1188, pintu ini jika dibuka pasti akan merosakkan syariah yang dimuliakan dan pasti akan dihalalkan kesemua perkara yang diharamkan. Everything akan jadi halal. Everything akan jadi halal. Semua yang halal, ada pendapat kata boleh. Habis halal. Kemudian beliau membuat kesaksian dengan contoh tadi, dengan kata-kata beliau, kata ini tidak mungkin dikatakan oleh seorang berakal. Sesudah syarat-syarat dan misal-misal yang telah lalu untuk talfik ini, kita sudah mampu sesudah itu untuk menjelaskan beza talfik yang terlarang dengan rukhsah syariah. Cari rukhsah tadi kita ambil paling ringan. Sehingga talfik ini kita ambil pendapat tadi, kita lagakan untuk keluar pendapat baru. Jadi kita kata benda tadi akan timbul tajuk masalah, kadang-kadang benda halal jadi haram. Adapun rukhsah, memang kelonggaran tu ada. Dia letak oleh syariah, kita cari pendapat paling ringan untuk kita. Yang ini tak, keluar pendapat baru ke atas apa pendapat-pendapat yang ada di kalangan para ulama. Jadi kata, kerana di antara kedua-duanya terdapat perbezaan dari segi perkara. Okay, jadi insyaAllah nanti kita akan bincangkan berkenaan perkara tersebut nanti. Hukum rukhsah. Sikit. Okey, apa beza dia? Beza rukhsah talfik dengan ni. Dia kata bahawa banyak mencari rukhsah ni terjadi dengan mengambil pendapat yang paling ringan dan paling mudah dalam masalah khilafiah. Ada pendapat kata boleh, dia kata. Manakala talfik pula hakikatnya adalah menghimpunkan di antara dua pendapat dalam satu masalah yang ada hubung kait. Ini kata macam ni, ini kata macam ni, dia kumpulkan, kemudian dia bina satu lagi. Sedangkan dalam masalah rukhsah syar'iyah yang kita bincang ni, pendapat ni ada pendapat banyak, yang paling ringan kita ambil. Memang ada daripada para ulama pendapat tersebut. Okey. Kedua, bahawa talfik ni adalah menghimpunkan di antara pendapat-pendapat para ulama dan berbuat pada satu-satu pendapat dan tidak disahkan oleh seorang pun dengan mereka. Dan talfik ni kita buat pendapat baru yang tak ada seorang pun mujtahid sahkan. Macam saya sebut tadi kan. Dia kata dia perlukan malam kan nak bangun, dia jamak maghrib dengan isyak. Makan, tidur. Lepas tu malangkan baru bangun. Benda macam ni. Pasal kan dia tak musafir, tak hujan, tidak juga masa ketakutan. Tapi dia malamkan takut nanti takut letih. Dia terus macam tu. Solat malam dia solat. Ni kisah ni orang cerita sendiri. Problem dia, ini talfik. Dia keluar pendapat baru yang tak ada siapa pun ulama pendapat macam tu. Jadi dia kata dan dibuat dengan satu pendapat yang tak disahkan oleh seorang pun di kalangan mujtahid. Dan kadang-kadang terhasil daripada itu pengadaan pendapat baru dalam masalah yang pernah berpendapat mengenai ikut nya apa mana-mana mujtahid. Tak pernah apa dia kata dalam pendapat baru masalah yang pernah berpendapat mengikutnya mana-mana mujtahid. Mana dia keluar pendapat baru. Sebab para ulama tak keluarkan pendapat itu, dia keluarkan pendapat baru. Sementara menambah rukhsah pula tiada di dalamnya pengadaan pendapat baru. Ia hanyalah mengambil rukhsah yang dikatakan oleh seorang ulama. Okey, itu faham . Dan ketiga yang terakhir adalah bahawa talfik ni kadang-kadang bawa pada menyalahi ijma'. Talfik kadang bawa ijma', lawan ijma'. Dia lagakan contoh macam kes sebut ni, sebut jugalah janggut. Okay. Dalam tajuk janggut ni, empat-empat mazhab kata cukur haram. Mazhab Abu Hanifah dikeras, gunting pun haram. Pendekkan pun haram. Tiga mazhab lagi adalah cukur tu memang semua hal kata haram. Potong nipis makruh tahrim. Tapi masih ada lah. Kalau kita potong nipis, keluar pendapat baru, ia bukan sunnah. Ha. Bila orang timbulkan tajuk ni, dia kata bukan sunnah, tak perlu. Itu masalah. Sebab pendapat yang ada daripada para ulama tadi, diorang ijma' cukur haram. Ijma'. Tak ada siapa kata halal. Cuma kes diorang sikit je. Masalah memendekkan, Syafi'i, Malik, Ahmad kata apa? Sebab perbuatan Ibn Umar dipotong. Ketika dia tahallul, tak ada tempat lain nak cukur dah, dia gunting. Dia gunting. Apa yang lebih daripada satu genggam. Tapi dari situ, Abu Hanifah kata tak boleh potong pun, dia tiba-tiba kata cukur terus boleh. Tak ada seorang pun ulama kata boleh. Ini kita nampak, ini talfik. Yang orang tak perasan, boleh ke? Tak ada seorang pun kata boleh sebenarnya. Ini kadang-kadang dia kata menyalahi ijma' para ulama' berlainan dengan mencari rukhsah.
kerana ia terjadi dengan mengambil pendapat salah seorang kalangan ulama. Bukannya dia buat pendapat baru. Talfik ni akan berlaku pendapat baru. Pendapat baru. Yang ini yang kita kena jaga-jaga sikit. Hatta nanti kalau sebut perempuan tak suka saya sebut ni. Jika masalah perempuan musafir tanpa mahram. Semua mazhab kata haram. Mazhab Syafi'i halal untuk kalau pergi haji kali pertama. Itu pun bersama wanita yang dipercayai. Untuk kalau tuan-tuan cari tajuk ni, tuan-tuan akan jumpa dalam fiqh Syafi'i ketika bincang tentang haji. Boleh tak perempuan pergi haji dengan ditemani oleh wanita-wanita saja? Tak ada seorang pun kata boleh merayau-rayau suka hati. Jadi itu dah saya kata, cakap kan tak sedap kan. Tapi nak jalan kan, dah beli dah tempah tiket nak merayau kan. Nak pergi apa, kerabi lah apa sebagainya kan. Okay. Tapi balik pada asal, bila kau kena orang talfik, dia keluar pendapat baru. Sedangkan mazhab Syafi'i tak pernah kata halal secara mutlak. Mazhab lain pun tak kata halal langsung. Tapi yang ni, halal dia tak secara mutlak pun. Dia kata ketika haji je. Tapi kita dengar, tapi apa salahnya kalau untuk menenangkan jiwa, memerhatikan apa runtuhan-runtuhan bangunan, mengambil iktibar daripada bangsa yang telah musnah. Ini contohlah saya nak bagi tahu. Pasal benda-benda macam ni kalau kita bincangkan nanti akan datang. InsyaAllah nanti pada minggu depan. Sambungan pada benda ni, tuan-tuan akan jumpa nanti benda bab-bab ni. Yang benda tadi sebenarnya adalah ijma', bukan benda khilaf. Khilaf tadi pada masalah kes tajuk tertentu je, itu kes haji tadi. Adapun bab lain Imam Syafi'i tak pernah halalkan pun. Tapi dari situ keluar mazhab baru kata ini tajuk dia, tajuk sebenar. Kena salah faham lah, ini kita masalah sikit. Baik, kita berhenti sini, insyaAllah nanti kita sambung. Tajuk pertama, hukum mengambil rukhsah, rukhsah syariah. Apa hukum dia? Kita ambil dalam setiap kali kita baca ni, kita ambil dalam 20 muka surat lebih kurang. Yang Arab lah, yang Melayu tak lagi, yang Arab kita ambil dalam 20 muka surat. So nanti kita akan masuk nanti insyaAllah kepada tajuk yang baru. InsyaAllah kalau minggu depan mungkin dah dapat kot nota. Yang tajuk baru nanti kita ambil nanti adalah berkenaan dengan tajuk yang baru ni adalah ni lah. Tajuk berkenaan dengan fasal awal, hukum mengambil rukhsah-rukhsah syariah. Ada dua tajuk. Hukum mengambil rukhsah syariah, hukum mencari-cari kelonggaran. Ambil rukhsah, kita ada masalah, kita ada kesempitan, ambil yang ringan. Apa hukum dia? Kemudian hukum cari-cari benda-benda yang ada kelonggaran. Cari kelonggaran je. Itu macam mana hukum dia. Okay, baik. Wallahu a'lam. Jelas eh? Yes, saya fatwa shopping. Betul tak? Saya ingat dulu macam kes apa? Kes apa waktu Yusuf Estes datang Malaysia. Yusuf Estes datang Malaysia. Lepas tu waktu kita buat dekat Masjid Wilayah, keluar soalan zaman ketika tu tajuk yoga. Tajuk yoga timbul. Lepas tu ada soalan datang. Soalan tu berbunyi, apa hukum wanita-wanita ni ikut yoga? Lepas tu Yusuf Estes ambil kertas tu, dia kata, mufti korang cakap apa? Cakap yang tu. Kau dah ada jawapan, kenapa kau tanya aku lagi? Soalan tu. Sebab ni kita ada masalah mencari-cari fatwa untuk bolehkan juga. Ini kita bincang nanti insyaAllah. Baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah anta astaghfirukatu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana? Okey. Ijtihad baru pada kelayakannya. Dan kawan ni tak ada ijtihad pun. Dia pada kita ijtihad. Ijtihad ni mesti ada nas. Bukan kita rasa logik untuk mengeluarkan hukum baru. Kita tak boleh pakai yang tu je. Dan dia kadang-kadang kita tengok orang bercakap tu, ijtihad pun tak sampai tahap mujtahid pun untuk bercakap. Faham eh? Itu maksud dia, nanti kita akan bincang. InsyaAllah nanti akan datang kita lebih jelas lagi. Okay? Ya kak. Apa? Kalau tabriah subuh tu mesti di antara azan dan iqamah saja. Terus? Ha? Kalau lebih pun tak ambil. Lebih tu maksudnya? Kalau dah ambil iqamah. Ambil iqamah dan azan dia. Kalau dah iqamah bermula. Dia, rumah azan tu between dalam 10 minit kan? Okay. Kalau lebih pada 10 minit, boleh lah kita buat pakai sekolah. Bukan. Maksudnya dengan berjemaah ke? Kat rumah tak ada masalah lah kak. Dia kalau ni kata yang masalah bagi orang, okay, dengar, masalah bagi orang yang qabliyah subuh tu, kalau dia kata dia nak buat, kalau dia berada di masjid, iqamah berbunyi, maka dia kena hadir jemaah tersebut.
Adapun kalau anda kata akad di rumah, tak wajib datang masjid. Buatlah pukul apa pun, tak masalah. Cuma janganlah tangguh-tangguh sampai lama-lama kan. Yang penting sebelum solat subuh. Okay. Kalau anda kata dah berjemaah, berlaku kisah para sahabat Nabi SAW, adakah mereka ni yang solat lepas subuh? Sebab dia terlepas. So Nabi SAW lepas subuh tu, Nabi SAW kata dia, solatul fajr rakaatan. Dia kata, Rasulullah, ini solat sebelum subuh, aku lupa. Aku terlepas tadi. Nabi diam. Diam Nabi itu adalah sebagai ikrar bahawa dia tak apa. Tapi akad kat rumah tak ada hal. Okay? Ah, tak ada masalah. Tak ada. Dia tak pernah ikut masjid. Kalau ikut masjid, akan duduk masjid terus.